lo bilang halo Gak halo bisa bau bau nanti gitu sih. kan. Ayo. Semuanya Halo selamat halo pagi. halo halo. Bentar, ketekin badan. Oke, silakan. Oke, udah mendung. Nah, terus kita lagi PNJ, jadi gue Halo bisa sambil semuanya. golek-golekan di sini. Selamat malam. Gimana kabar Anda kalian toa semua? minas da. Ya, kali ini Kabar-kabaran. kita bakal live reaction lagi ya, Fatty Boy part 3. Wah. Kapan lagi Iya. seminggu 2? Speedrun nonton Flatty Boy. Kalian Tapi jujur seru sih emang iya. animasi itunya dia. Dan Pembawaannya bagus. bentar, maksudnya dan nggak jujur aja nggak pernah ngebosenin gitu loh Iya. nonton dia. Seneng animasi sama pembawaannya bagus banget. Flatty Boy yang kemarin kita Sabtu kan ya? Iya. Udah beda minggu dong berarti. Gimana? Apa? Udah beda minggu. Ya, nanti kan HNS Sabtu ada lagi live reaction. Tapi bukan Fatih Boy Oh, ada lagi ya. lagi. Beda lagi. Iya. Oh, Beda gue lagi. kira. Oke. Nah, jadi buat hari ini kita Fatih Boy lagi karena emang yang minta rame sekalian lah ya gitu kan. Iya. Dan Kalian HNS mumpung sekalian. masih lagi santai lah, kita lagi musim masuk liburan kan. Iya. Nah, di sini kita ngelanjutin yang kemarin. Kemarin itu ada satu permintaan yang belum, yaitu Nathan. Juga sekalian nih, Pak De juga personal ya, personal penasaran juga dengan si Nathan ini ya. Udah keburu penasaran gitu loh. Oh, Nathannya pakai langsung Nathan. Gue kira pakai H loh. Enggak, Nathan pakai doang. N doang Nathan. Oke, ada lagi Karena kan transfernya. itu cal dia bolak-balik sama aja. Jadi kita langsung mulai aja lah, nggak usah pakai basa-basi. Iya. Buat yang mau, by the way, halo Rahmat, halo Meme Gabut, halo Bocil ML. Iya, makasih Ada udah juga mulai halo juga nonton Azel. ternyata. Halo Bang, telat kah? Enggak telat. Enggak, baru mulai juga. Kita udah baru mulai Baru sih. mulai kok, baru mulai kok. Ayo, ajak teman-teman kalian, jangan lupa di-share videonya, ajak semua teman-teman kalian, siapapun itu, biar lebih rame lagi ya. Iya. Bang, Belerik, oke. Nanti ya. Yuzong dulu ya, habis Yuzong, Belerik. Iya, sip. Oke, kita tampung dulu ya. Di masa depan, tepatnya Depan sekitar mana 100 nih? tahun sejak meledaknya energi balik on. Depan masa. Nah, waktu itu terjadi banyak pertempuran di mana-mana. Anjir. Ya, mungkin bisa dibilang ini tuh Endless Dari War kata Part mana? 2. Di mana Line of Gun ini tuh udah Gue lupa didominasi sama dari mana. kegelapan. Itu Cukup gelap ya. Barbie, Barbie. Lahirlah Nathan. Oh. Ya, si Nathan ini lahir dan tumbuh gede di kecamatan Ertidio. Nah, selama hidupnya, Halo si Nathan ini Alifian. tuh selalu membantu para warga dan ilmuwan di sana. Halo Buat Bang, mata lama aku gak Bentar, bentar, ngomong. bentar. Apa kali Si ya? Nathan Apa ini. ya? Itu Bang. ke Gue ngeliat palanya. Alifian. Kamu udah balik mondok kah, Alifian? Oh iya sih, yang mondok ya, iya. Udah liburan ya? Iya, Alifian. Gue udah liburan ya. Bang Almon, oke nanti ya. Ini Iya. kayaknya karena kita malam agak panjangan dikit, nggak apa-apa kan guys? Gak apa-apa dikit lah. Aman lah, harusnya aman lah. Ya, bentar ini Ya, siap ya. si Nathan bikin apaan? Itu kepala kayak familiar. Transformer anjir nih, ternyata Transformer selalu tuh membantu para bikinan warga Nathan dan ini. di sana. Autobots, Dari serangan roll Ertidio, out. penemuannya. Terus, si Nathan Autobots, ini umur roll out. 28 tahun. Karena peran besarnya di kecamatan Ertidio, si Nathan ini pun diangkat jadi Pak Camat di Ertidio. Jadi pemimpin dari Ertidio Oke, gitulah. ya, Nah, siap. di sisi Kerja. lain, satu persatu wilayah Line of Fen Amat. ini dijajah dan dikuasai sama pasukan kegelapan. Dan juga, satu persatu Terran Corp ini itu jatuh ke tangan Lord of the Abyss. Yang ngebikin dunia ini makin kacau. Kubu kegelapan ini perlahan menguasai seluruh Ya. dunia. Nah, karena itu, akhirnya umat manusia yang tersisa di dunia ini ngasih kepercayaan penuh ke sinatan sama para ilmuwan Ertidio buat ngambil alih kendali semua kekuatan yang tersisa di dunia. Dan mereka ini berusaha nyari cara buat ngembalin keadaan dan mertahanin kehidupan umat manusia. Ya, Ertidio ini jadi kayak harapan terakhir mereka gitulah. Ya, mereka ini udah nyiptain banyak banget senjata aneh-aneh yang ngopi gak ada obat buat ngasih Udu, perlawanan bentar. Kegelapan. Bentar, Itu kok itu vandal game para sebelah ya? aneh-aneh yang Bentar. ngopi gak ada obat. Jadi fun. Enggak, vandal prime lagi. perlawanan By the way, untuk Kalivian kegelapan selamat ya, udah dunia lulus. karena para Ya, ilmuwan ini selamat ya. merupakan artefak terekor jadinya ya senjata-senjata yang mereka bikin itu nggak ada Selamat, apa-apanya sudah buat mereka. lulus. Oh, Sosok mirip tata tuh. Wush. Wush. Tata-tata hilang gitu aja. Datanya Valorant semua. Ciki. Wow. Ya, nanti kekacauan Dia para pasti iblis ini dipower bukan nanti sebuah copyright, rencana, makanya hilang itu tapi cuma senjatanya. jadi harapan belaka. Umat manusia ini malah jatuh dalam Anjir. kesesatan. Nah, di saat itulah, Oh. sinetron ini pun maju sekali lagi dan nyampe Titik titik putus asa terakhirnya. gitu ya. Wow. Ajay. Bentar. Ini, Bentar. bentar. Kenapa
kenapa ada Senku di sini? Lagi ngapain di sini, Sen? Kita bikin robot waifu. Goblok. Goblok. Ulang. Kita buat mesin waktu. Anjay. Ya, soalnya itu berencana buat ngerubah sejarah pakai mesin waktu gitu. Emang bisa time travelnya di mana sih? Waktu beneran bisa dibikin. Mana caranya nemu waktu? Bisa time travel, gue mau nyelamatin Munir. Ya, itu waktu ini tuh. Woi. Umat manusia ini udah buntu. Kita aja belum tahu pokoknya. Enggak usah ki. Udah. Ya, lanjutin. Kain cuma tenaga mereka buat nyari cara menjajah waktu. Gue enggak expect. Pagi, siang, malam, senja. Itu panji cuma tenaga dan waktunya buat penelitian ini. Anjir, sweaty. Sweaty gamer. Dan akhirnya usaha mereka ini ngepoin hasil. Sinatan dan para ilmuwan lainnya ini berhasil nyiptain mesin waktu. Ya gak ada nama khususnya gitu. Kayak Koleser lah, Spiroquisens lah, Dono. Yo gak sempet lah jeneng. Land of Dona Piki amat ya kali. Si pengen mikir jeneng. Oke lah lanjut. Ya tapi masalahnya mesin waktunya ini tuh butuh daya energi yang gede banget buat ngehidupinnya. Dan mereka ini tuh belum nemuin daya energi yang kuat buat ngehidupin mesin waktu itu. Pakai ini bang. Mana bisa gitu. Nah di sisi lain, kacauan rencana terjadi di setiap sudut Land of Dawn. Conan Empire, tempat dimana dulunya disebut kota kejayaan ini udah jatuh ke tangan Nebis. Dan cuma tersisa Eruditio dan teknologinya yang masih bertahan. Banyak umat dari segala penjuru ini yang ngungsi ke Eruditio. Ya, ini bukan lagi kota para ilmuwan, tapi sebuah tempat berkah cahaya terakhir umat manusia. Anjay. Akhirnya keluar juga anjaynya. Ditungguin ya. Seketika energi gelap muncul di mana-mana dan terjadi ledakan energi toilet orb. Wah. Ya, ledakan energi toilet orb ini tuh langsung ngancurin teknologi pertahanan di video. Terus masuk. Dua rate itu yang bikin gua enggak siap. Semua orang ini berlarian. Mereka pengen kabur, tapi ya gak tahu kemana. Mainnya hebat. Ini kah akhir dunia? Tolong beri aku waktu sedikit lagi. Ya, sinetan ini kaget melihat mesin waktunya ini tuh beresonasi sama energi toilet korp yang meledak. Yang ngebikin mesin waktunya ini tuh bekerja. Waduh. Dan dengan segera sinetan ini pun ngebawa mesin waktu itu. Anjay. Gila ya. Apakah mesin ini akan berhasil? Ya, mesin waktunya ini tuh belum sempat dicoba. Langsung ya, percobaan pertama. Bisa berpegang pada teori yang belum terbukti. Sambil tapi ini belum pernah gagal, Tel. Dia sadar kalau harapan umat manusia ini tuh berkah katanya. Akhirnya dengan tekad yang kuat, dia pun nyalain dan pakai mesin waktu itu. Tata kae. Gua keselak, gak siap. Anjay. Halo Kelvin. Ya, sinetan ini berhasil masuk ke Stream of Time, tempat dimana dia bisa ngejelajah waktu. Nah, di sana, sinetan ini ngeliat banyak penampakan sejarah Land of Dawn. Ya, karena itu, sinetan ini jadi tahu bagaimana awal kehancuran Land of Dawn. Akhir aku kaki, salam kenal ya, dari Pimeko. Waduh. Woi, dia mendapatkan batu. Dan setelah dia lakukan garis waktu yang tepat, akhirnya dia masuk dan pergi ke masa lalu. Dan akhirnya sinetan ini pun berhasil buat ngelakuin perjalanan waktu dan kembali ke masa lalu. Dan dia pun bertekad, bahkan jika harus menghabiskan waktu seumur hidup untuk mencari jawaban melalui ruang dan waktu, aku tidak akan menyerah. Karena ini bukan hanya harapanku, tapi juga harapan seluruh umat manusia. Anjay. Tapi berarti bisa dibilang ya benar sih ya, pada bilang dia MC-nya di ini karena dia kan yang benerin waktunya gitu kan. Dia yang perbaiki ininya. Timeline-nya. Oke. Ya, masih. Hai. Kalian. Aku nyari kalian. Lu siapa? Rambut aku nanya, rambut aku model apa? Biar aku kasih tau ya, rambut aku ini model cepmek ya. Aku mencari gua gak expect. Gua gak siap. Nah ini singkat pertanyaan jelas loh. Intinya aku butuh bantuan kalian buat nyelamatin dunia dari kehancuran. Yaudah join sini. Kebetulan kita juga nyari toilet orb.
Anjay. Bentar. Bersama si Jerry. Bersama Jerry. Aduh. Bentar. Boleh. Oh, langsung. Oh, nice. Langsung berubah anjir. Ketemu di sini. Wow. Gue suka transisinya. Transisinya keren sih. Menuju Celestial Palace. Ada di atas lautan utara Land of Dawn. Aku bisa merasakannya. Kekuatan Ancient One. Seperti sejarah yang tertulis di masaku, hanya Twilight Orb yang bisa membuka jalan ke Celestial Palace. Lunox, cobalah menjalin koneksi. Oke. Tahu, koneksinya ya. Apa nih? Koneksinya apa nih? Lagi OTW jalan bersama si Jerry. Bersama si Jerry. Aku merasakannya. Ada di dasar laut. Tunjukkan keberadaanmu. Sumpah, gue nungguinnya itu loh. Apa namanya? Kayak suara dial up gitu loh, koneksi. Oh, ini jadi apa namanya? Nyambungnya ke Gusion yang kemarin kan? Oh iya iya. Nanti ketemu Gusion sama kakaknya kan di sini kan? Iya. Yeah. Nah, sini. Gua ada nunggu ajanya kapan lagi ada kita ke Celestial Palace. Halo Asep. Halo, halo Asep. Ama enggak lihat Asep, mana aja kamu? Welcome, welcome. Aja. Oh? Bukan. Anja. Siapa yang berani mengganggu rebahanku? Gimana? Rebahanku enggak tuh. Kenapa rem? Oh, jadi ini tuh kemarin dia diket karena ini ya berantem sama Nathan dan Belerik ya? Iya. Kaja, telah diutus untuk menjaga Celestial Palace. Siapapun yang memaksa untuk masuk. Mantap. Gerikan. Jadi gini ultinya Kaja itu ditarik di ini loh, apa diikat ditarik gitu loh. Oh ya, yeah, oke. Okay. Jadi Nathan-nya di-lock ditarik mati. Goblok. Oke, okay, gua lu bilang apa ultinya ditarik diikat tarik gua. Oh, oke, okay, Bat Rider. Ketanya. Sulit ditandingi. Ya benar ya. Hero meta dilawan. Menyerahlah. Pulang sana. Jangan sekali-kali pada. Aku. Aduh, harus melewatinya. Dasar bocil epic bebal. Macet RT. Halo Ahmad Rafi. Mantap. Jadi Nat itu ultinya itu bisa manggil kayak masa lalunya gitu, kloningannya gitu. Weh. Aduh, dua-duanya bisa nyerang di masa yang sama gitu. Erik, sekarang. Oh. Erik. I was in a hentai to nowhere disco. Nah ini diikatnya sampai Gusion anjir. Siapa sebenarnya kalian? Kaja, kami bukan lawanmu. Kita punya tugas yang sama. Punya dendam epik ah. Aduh, epik. Menjaga semua yang ngeselin sih epik. Epik bebal. Ngeselin. Aduh. Datang tuh. Hei, siapa lagi kalian? Hei. Nata, datang. Oh itu, kasihan nama kakaknya. Main nyeronong. Jadi cameo ya? Iya. Iya. Main nyeronong aja. Iya nih bang. Oke. Nah ini udah kita tonton kemarin ya. Thank you.
Ya. Nah, ini berantemnya dari sisi Nathan-nya ya. Epilog. Woi, jadi kau bisa makan gorengan? Enggak. Lu kenapa? Lu telat. Gua ngerti banget sih perasaannya. Anjir. Bagian lu telat itu aja udah. Itu penuh. Itu penuh itu loh kayak personal banget loh itu. Banget. Aduh. Ini ya, ngikutin request dulu ya buat lanjutannya ya. Siapa? Yuzhong ya? Yuzhong. Y-U spasi Zhong, Z-H-O. Udah ketemu kok. Itu si Nathan pakai pomade berapa banyak kok rambutnya bisa berdiri kayak gitu ya? Nah itu tadi gue mau sebut. Itu. Gue juga kepikiran. Nanti ini ya, bentar ya. Ini buat urutannya, tadi udah ada yang Yuzhong. Habis Yuzhong itu Beleric, Balmon, baru Lunox ya. Terus tadi ada yang minta lagi apa sih? Udah itu doang tadi kan? Ya. Baru itu nggak ada, belum ada lagi ya. Oke. Okay. Itu yang terakhir itu sih Asep tuh minta Bandeta. Bennett. Oke. Okay. Sip. Urutannya okay. Itu ya. Iya langsung. Tes. Oke. Ya yes. Sebelumnya aku pernah bilang kalau si Yuzhong ini nyambung sama. Lupa dia dong. Wawan, Loyi. Ya, si Celong ini nyambungnya banyak. Ya, termasuk lah. Ya, buat yang belum lihat ceritanya 5 orang ini, gue saranin lihat dulu aja. Yang mau nonton ulang ya gak apa-apa. Linknya ada di deskripsi. Kalau gak ada ya cek sendiri. Cek gede. Ini berarti next-nya ya. Iya. Iya, next-nya itu. Nyambungnya loading. Banyak anjir, nah, langsung dulu. Udah. Yo, aslinya gak perlu lihat gak apa-apa sih. Nanti yo bakal tak ceritain ulang di sini. Jujur sekali ya. Gak salah sih. Ini bisa dibilang yang tadi disebutin ya. Ini Yuzhong-nya itu villain-nya tadi itu 2000 tahun yang lalu. Yang hero-nya lah gitu. Dragon sama Black Dragon. Ya, sebenarnya mereka ini akrab banget. Tapi ya karena mereka ini punya perjanjian buat nanti ya. Masuk antrian. Oke, masuk antrian. Masuk. Kota dulu. Nah, semakin berjalannya waktu, perselisihan mereka ini semakin memanas. Wis, bau-bau bakal terjadi perang lah. Ya, akhirnya, buat menghindarin perang saudara yang bakal terjadi di kemudian hari, akhirnya, dengan terpaksa, si Great Dragon ini harus ngejatuhin si Black Dragon. Great Dragon ini ngecabut Reaper Scale, sumber kekuatan Black Dragon. Dan ngecabut Reaper Scale ini di Forbidden Area of Dragon Soul. Terus, si Black Dragon ini mati. Halo. Dia mati, si Great Dragon ini ngasih wasiat ke penduduk Riverland. 1000 tahun lagi, gue bakal lahir lagi, cok. Dan pada saat itu, gue bakal ngelakuin perubahan besar pada kedai Riverland. Terus dia mati. Mati. Lalu 1000 tahun berlalu, si Great Dragon ini udah jadi kakek-kakek. Kakek naga. Bang, kok Great Dragon gak mati, bang? Bang, umurnya 10 tahun kah, bang? Ya, kita tanya Mas Muntun aja. Gimana, mas? Diem. Lalu pada suatu ketika lahirlah Black Dragon. Wow, ini nenang komit jatuh dari langit. Sangar cu. Ya, mengingat wasiat Black Dragon lalu. Iya, Kang Gabut. Lebih jatuh kok. Dengan harapan si kakek-kakek ini bisa ngarahin reinkarnasi Black Dragon. Diinjek komat. Lalu anak itu dikasih nama Udin. Udin. Akhirnya dia ikut pelatihannya si kakek-kakek di Dragon Altar. Dan di sana dia ketemu sama si Pak Sirit. Halo Yudho. Bakal berstream. Yuzhong pindah dragon. Halo Yudho. Ya terus mereka jadi teman akrab. Ya latihan bareng, dihukum bareng, main bareng. Anjir. Lima bareng, weh. Wah, belajar online. Lalu pada suatu ketika, pas mereka nginjak usia remaja, belajar online. Gue pengen ngerantau keluar kota. Ya sejak kecil, si Yuzhong ini punya ambisi buat menjelajah dunia luar kota Riverland. Anjay. Jadi Jojo. Sempat dulu. Abu. Pengen keluar kota aing atuh. Terus kakek naga. Aingan dong. Ya, kakek naga ini ngelarang dia. Soalnya katanya dunia luar itu berbahaya bagi mereka.
Kasih. Lalu satu hari si Ucong ini ngomong ke si Pak Silit, "Cok, gue mau diam-diam kabur dari kerantau." Ya, si Ucong ini mau diam-diam pergi dari Kediri Berlin. Soalnya kalau pamitan ke Kenaka dulu, jelas-jelas bakal dilarang lagi. Borong wis, garu-garu. Tapi bantu gue ya, Bro. Nanti gue beli nasi Padang dah. Cepat. Anjir. Gak boleh gitu, Bro. Gue bilangin ya, Bro. Itu namanya penyuapan. Di undang-undang pasal 49 KUHP. Nasi Padang bayar rendang dobel. Oke, guys. Rendang dobel. Ya rendang enak sih. Jadi pasal undang-undang pasal itu enggak berlaku di hadapan Padang dobel ya. Naik angkot. Naik angkot. Lagunya kayak gue familiar ya. Bentar. Gue enggak tahu lagu. Oke, familiar, gue lupa. Metal Slug bukan sih? Gue tau gue liarannya game PS1 ga sih? Iya. Metal Slug. Heavy Machine Gun? Iya, makanya. Metal Slug. Papa kiri, Pak. Yang... Oh, game sebelah? Kiri, Pak. Game sebelah memang tadi. Lewat game sebelah, anjir. Ada LOL aja. Sekarang kemana? Kalau begitu, ayo kita tanyakan peta. Katakan peta. Bentar. Dari keras. Woi. Peta. Jadi Dora dong. Anjir tuh petanya. Jalan wae lah. Peta PUBG bang. Jalan. Ngemper. Petanya PUBG. Jandol. Ngemper. Halo Kang Gabut. Tuh blok. Ketemu sama teman-teman yang kenal. Wah, itu Anda Dragon. Anda telah kembali. Hah? Iya tuan. Kau Black Dragon kan? Oh iya. Gue Yujong. Ya, tapi teman gue vaksin panggil gue Black Dragon soalnya Black Dragon. Lu enggak salah. Kok kenal gue? Aku Luo Yi tuan. Aku adalah pengikutmu. Pengikut. Halo Torakek Weu. Nama ngecek follower. Antri ya, Kak Bot. Antri. Black Dragon di masa lalu. Hah? Reinkarnasi. Sepertinya ingatan masa lalu Anda hilang, wahai tuan Black Dragon. Akan diceritakan semuanya agar kamu ingat tuan. Pada zaman dahulu juga Black Dragon usah, dan Green Dragon mereka adalah dua sahabatnya mendirikan Kediri Berlin. Lalu pada suatu ketika jadikan mereka jadi dua kubu yang berbeda. Lalu mereka bermusuhan. Itu yang di awal diulang doang anjir rekamannya. Reaper Skill ini disegel di pangin area of Dragon Soul oleh Green Dragon dan Reaper Skill. Cuma diubah nadanya doang. Tamat. Ih malah main dulu. Weh mitik cowo, mitik cowo aku anjir. Anjir. Oke, jadi intinya apa? Intinya Anda Black Dragon masalah. Malah pusreng dulu. Terus Black Dragon salah satu pemimpin Kediri Riverland yang dibunuh Black Dragon di masa lalu. Hei, kakek naga serem juga ya ternyata. Terus gue sebagai reinkarnasinya harus apa? Tuan Black Dragon, sepertinya mental Anda belum siap untuk menerima semua takdir ini. Anda masih butuh waktu buat pengembangan diri Anda. Diri Anda yang sekarang belum cukup pantas untuk menerima kekuatan reverse skill. Terus si Lonyin ini ninggalin si Ucong. Yeay, malah pergi hasil. Udahlah, lanjut wae lah. Dan si Ucong pun ngelanjutin perjalanannya. Dia menjelajah di luar Kediri Riverland. Si Ucong ini ngeliat orang baru, ya, Kang Gabut. Budaya baru, kaya hidup baru, wes semua barulah. Wih bro, kenalan skui. TikTok lu apa? Titit, ah? TikTok juga sih. Seriusan lu gak tau TikTok bro? TikTok apaan? Hah? Paling aplikasi gak jelas. Wow, goyang pargoy kita. Anjay. Banyak ilmu dan budaya baru. Kediri Riverland membutuhkan budaya baru ini buat berkembang. Dan si Ucong ini pengen ngebawa budaya dunia luar. Artilah. Dengan harapan ngebawanya TikTok ya dia berkembang jadi lebih maju. Akhirnya dia pulang kampung ke Travel Altar dengan tujuan buat cerita ke kakek naga dan oh, iya. Budaya luar ini ke dia. Anjay. Ngebengnya begitu. Bawanya tuh Mercedes. Bawa kampung halaman. Pocah. Akhirnya dia sampai kembali ke Dragon Altar. Lalu dia ketemu sama si Pak Silit, kawan lamanya. Yo, waksa Pak Silit. Black Dragon. Anjir. Itu cacingan kah? Udah ya nih bro, mantap jiwa. Goyang. Mantap jiwa. Dia bukan Black Dragon yang kenal. Lewat dulu cok, gue mau nemuin kakek naga. Dia pun nemuin kakek naga di pusat Dragon Altar. Yo, halo kakek naga, apa kaps? Kau? Dari mana saja apa kau? Apa kaps? Dan apa-apaan itu? Ini adalah budaya luar bro. Dengar,
Sistem peraturanmu itu terlalu ketinggalan zaman, kakek tua. Mengurung diri di sini gak bakal ngasih kakek referen masa depan yang cerah. Dunia luar ada yang dibutuhin kakek referen buat berkembang. Dunia luar berbahaya. Yang kamu lakukan hanya membawa petaka bagi kakek referen. Cih, Nandayo. Tidak ada globalisasi. Kota di sini. Nandayo. Biar adik. Ya, karena usulannya ditolak. Tunggu ya, Kang Gabut. Yo, gimana Black Dragon? Oh iya, info nasi padang Munian. Black Dragon? Dragon? Rendangnya mana? Bang? Anjir, kasih anjir. Ah, dasar kakek tua bangsat. Padahal kajian Riverland membutuhkan perkembangan. Kalau kayak gini, penduduk kajian Riverland bakal kaptek, cowok. Black Dragon adalah salah satu penduduk kajian Riverland yang dijatuhkan Green Dragon. Lalu perlahan dalam dirinya muncul sedikit jiwa Black Dragon di masa lalu. Kau tidak memberi pilihan lain, kakek tua. Ya, si Ujong ini berencana buat ngejatuhin si kakek naga, buat ngerombak peraturan kakek naga. Akhirnya, pada ketika si Ujong ini balik lagi ke Dragon Altar buat nemuin kakek naga. Kau kembali lagi, anak muda. Kakek tua, kau tidak memberi pilihan lain. Dan langsung kita lihat si Ujong ini mau nyerang si kakek naga. Dan ternyata, si berhasil menangkisnya. Dan ternyata, sekali berbisa. Black Dragon, kamu ngapain? Kamu bukan Black Dragon lagi yang kukenal. Kamu, Black Bargoy. Akhirnya si Ujong sama si Pak Cilin dikelun. Tapi pada akhirnya si Ujong ini kalah sama si Pak Cilin. Pak Cilin, kamu sudah jadi lebih kuat. Oke, stop. Ya, pasti kalian ngira kalau di sini si Ujong bakal mati. Terus gimana, Bang? Ya. 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 Selamatin gak? Anjir. Biasanya kalau gini nyampe altarnya sih. Ke tempat penyegalan. Ini battle apa main bola anjir gitu. Ada kalau bilang kalau dia mati dia solusi. Iya tiba-tiba datang kayak nyeleding. Plot twist lah. Nanti kalau gua bilang mati yo enggak asik juga. Gak. Ya soalnya aja solusinya si Pak Silit. Kan itu ceritanya Pak Silit. Jadi ya sudut pandangnya si Pak Silit. Dan si Pak Silit ini ngira kalau si Ujong ini mati waktu itu. Ya padahal si Ujong ini selamat. The power of plot armor MC, bro. Lanjut. Ya, si selamat. Dia mencoba berdiri. Aku harus nemuin si tante-tante Loyi itu. Terus dia berjalan. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, di sebuah hutan, dia ketemu sama anak kecil yang mau diserang sama hewan buas. Aduh, nono ae, cok. Ya, dengan sisa dari tenaganya, dia pun nolong anak kecil itu. Ya, dia berhasil buat nolong anak kecil itu. Tapi karena dia udah kebisan tenaga, akhirnya dia kekuatan mati. MC ya tadi. Kebisan, cok, gak mati. Dia sudah sadar. Pas si Ujong ini terbangun, dia udah ada di sebuah rumah. Kamu sudah sadar, wahai anak muda. Ujong orang nganjuk. Nah, Ujong, makasih ya udah nolongin anak om. Halo, Mas. Ini anaknya F1, kayak Wan-Wan deh. Akhirnya si Ujong ini mutusin buat tinggal bersama mereka selama beberapa waktu. Namamu siapa, Dek? Wan-Wan, Mas. Wan-Wan. Oh, iya bener, Wan-Wan. Bukan mirip, emang Wan-Wan. Akhirnya mereka ngabisin waktu bareng, main bareng, usreng. Biasanya si Ujong ini ngajarin si Warman teknik bela diri. Sampai si Warman ini sering kali menang gelut sama si Ujong. Aduh, anjir di RKO. Lalu pada suatu malam, si Ujong cerita ke si Wawan. Wan. Halo, Kaishi. Neng ngomong, Sam. Ya, si Ujong ini nyeritain tentang ngabisinya dulu. Dia juga nungguin, anjir. Dan sekarang dia pengen bawa budaya dunia luar itu buat ngelakuin perubahan pada Kadia Riverland. Di bawah langit ini, ada dunia yang sangat luas. Kadia Riverland hanya sebagian kecil dari dunia itu. Banyak hal yang terjadi di luar Kadia Riverland. Bencana bisa terjadi. Main dulu. Kamu terlalu muda memahami semua itu. Reng. Aku gak akan membiarkan bencana itu membahayakanmu. Terus si Ujong ini ngasih si Wawan biji ya? Mirip kayak Reverse Shield, cuma ini versi punyanya si Ujong. Ini adalah ampun dari nafas kehidupan. Ini akan melindungimu pas kamu dalam bahaya. Di suatu hari nanti, ketika gerhana matahari terjadi, dengan arahan biji ini, kita akan... Kekecil Fusreng, khawatir sama masa depan Wan-Wan. Dan akhirnya si Ujong ini minggat dari tempatnya si Wawan. Oke, sekarang kembali ke tujuan utama, mencari tante-tante itu. Jarinya kemana ya, Cok? Katakan peta. Ternyata pernah di Sherlock. Anjir. Udah-udah ini dia. Nggak gojek. Gojek. Dia magdulnya kebalik lagi, anjir. Weh, bayar. Nggak bayar. Sama si Ujong.
Enggak bayar lagi. Kok. Aduh. Wah, jadi salah ngetik, Cok. Ngetik pasti. Akhirnya si Loyin sama Anda terlibat. Salah ngetik. Tentang Black Paragon, Black Dragon. Akhirnya si Loyin ini ngejelasin lagi semua. Black Paragon. Berlama-lama kemudian. Jadi misi kita sekarang adalah merebut kembali Reverse Scale untuk mendapatkan kepada sejati Anda sebagai Black Dragon. Seperti itu, Tuan. Aduh. Weh, mythical glory, Cok. Ngeri. Terus gimana? Saat gerhana matahari terjadi, segel reverse skill di Forbidden Area of the Console akan melemah. Itulah kesempatan kita buat ngerebut kembali reverse skill. Akhirnya mereka latihan buat persiapan ngerebut reverse skill sambil nunggu waktu gerhana matahari tiba. Waktu pun berlalu, dan pas habis satu gerhana matahari. Tuan, menurut ramalan, gerhana matahari akan terjadi esok hari. Kita butuh persiapan. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu si Ujung ini ngajak si Loyi ke suatu tempat. Aku menemukan tempat ini saat aku menjelajah dulu. Tuan, tempat ini... Ya, mereka sampai di tempat Depokan Fins, tempat perkumpulan assassin terhebat di Jaya Riverland. Nah, si Ujung ini mau merekrut para assassin yang ada di sana buat jadi prajuritnya. Terus dia ketemu sama si Ling-Ling, orang dalamnya Fins. Orang mana, Bang? Gue, Ujung. Pesan gue orang mana, Bang? Gak apa, Bang. Gue mau nyerang Dragon Altar sama tanda ini. Ya, si Ling-Ling ini kan punya dendam ke Dragon Altar. Jadinya dia... Oke. Oke. Gue nunggu dead game. Oke. Okay. Gue bakal maju dulu para prajurit assassin lainnya. Lu enggak ada balapan tuan kah? Gue sama tanda-tanda ini. Gak. Maksud gue lu enggak punya prajurit atau apa gitu buat bantu kek. Gue sama tanda-tanda ini. Kita enggak mau modal anjing. Ya, sebenarnya mau modal. Jangan ini manfaatin si Ling-Ling sama prajurit assassin buat ngerusuhin Dragon Altar. Buat ngecoh prajurit Dragon Altar. Jadi nantinya kan si Ling-Ling sama prajuritnya ini nanti ngerusuh di Dragon Altar nih. Apalagi kan yang lu ini Vince nih bos, asli dia singkat di Riverland. Singkat pada Ninjai. Bakal disitu semua buat ngatasin para Vince. Dan jalan ke Forbidden Area of the Console bakal terbuka lebar. Outstanding move. Akhirnya di malam hari sebelum outstanding hari dimana kenapa tadi terjadi ini sama para Vince ini mulai masuk ke Dragon Altar dan bikin kerusuhan di sana. Kijang satu, semua prajurit menuju pusat. Asyap santuy. Dan para prajurit penjaga pada Dragon Altar semua ngatasin para Vince. Lalu sama si Loyin ini tinggal jalan menuju ke Forbidden Area of the Console. Wes, melakukan uang gak dihusuh, Cok. Kita sudah sampai, Black Dragon. Masih kurang beberapa menit lagi sebelum gerhana matahari terjadi. Sembari menunggu. Pusreng. 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 Sama si Cilong ini bewas. Memang si Black Marco ini. Kalah mental sama si Cilong. Ling, aku senang kau kembali. Dengar, tidak ada waktu buat basa-basi. Biawak satu. Dapat akan berakhir, karena dia akan datang. Siapa? Black Dragon. Loh. Apa cerita kasusnya itu? Mereka dikirim oleh Black Dragon. Gong, itu siapa BTW? Oh iya, kenalin. Baksilit ini Ling-Ling. Wah. Ini Baksilit. Halo. Wah, jadi gede. Halo. Oh, ralat. Aku suka nasi Padang. Dengan rendang gak boleh. Oke, mantap. Salam kenal. Oke, mantap. Anjir. Anjir. Black Dragon. Kalau begitu, bukan kita yang dia incar. Dia mengincar reverse skill yang ada di Forbidden Area of the Dragon Soul. Cepat kalian pergi ke sana. Lindungi reverse skill. Jangan sampai jatuh ke tangan dia. Siap. Lain di satu hutan. Siap. Ini saatnya. Ya, si Wawan ini pun ikutin arahan di depan per. Anjir. Si Wawan. Tidak beruntungan. Wah, Yuzong. Jaga baik-baik dirimu. Lalu pas perjalanan, karena melemahnya segel reverse skill, kekuatan gelap reverse skill ini... Udah gede ya wan-wannya ya. Ingin hutan di sana itu jadi hidup dan jarang siapapun yang berusaha masuk ke hidden area after console. Dan si Wawan ini diserang. Su pas gini aja gambarin niat, Cok. Niat banget gambarnya ya, Cok. Aduh. Kamu gak boleh main di sini ya. Ini bukan tempat bermain. Nasi Padang penyatu persahabatan. Terima kasih bantuannya, Mas. Tapi aku kesini karena takdir. Tidak ada waktu lagi. Kita harus cepat. Dan mereka pun bersama-sama ngelewati hutan itu. Anjay. Wow. Lalu para Oriental Factor ini datang. Black Dragon, hentikan perbuatanmu. Kawan lama. Cepat, hentikan dia. Ya, mereka mau ngentiin si Ujong. Tapi tiba-tiba ada shield Yin-Yang yang menghalangi mereka. Aku gak akan ngebiarin kalian ngeganggu, Tuan Black Dragon. Yuzong. Maafkan aku, Wan-Wan. Ajay. Ya, energi Black Dragon ini ngalir ke tubuhnya.
ketika di dalam pikirannya dia ketemu sama Lord Black Dragon. Sinematik? Oh enggak. Black Dragon lengkap jadi naga. Sampah. Yusuf, bersama kita akan membangun di Riverland yang baru. Yoi. Yoi. Oh. Oh, gile. Akhirnya sih ujungnya jadi pundak barongsai. jadi ini barongsai benar jadi garongsai. Enggak salah sih. Ciduk. Bentar. Oke, itu sudah ekspektasiku. Ya, di ujung ini enggak bisa nanti kota reper scale. Tubuhnya ini full dikendalikan sama Creature Dragon. Dia membabi buta, ura, ekor-ekor, sama demon. Kita harus cepat hentikan dia. Demon aja. Ya, anjir. Dapat lagi itu loh. Makanya. Gadis muda, cepat pergi dari sini. Dia berbahaya. Ya, tapi si Wawan ini nekat maju sambil ngebawa biji jerapan per dan ngedeketin si Blackfish Dragon. Lodi deh, nanti dia dapat efek. Anjir. Lalu pas si Blackfish Dragon ini mau nyerang si Wawan, tiba-tiba dia tidak bisa. Gitu ya. Terdengar suara samar-samar. Jangan takut, Wan-Wan. Selama aku di sini, gak ada yang bisa melukai kamu. Wan-Wan, waktu yang kita habiskan bersama, enggak salah dalam hidupku. Oh. Saya Nara, Wan-Wan. Wibu itu. Langsung tiba-tiba terpan Pearl ini ngerasukin Blackfish Dragon dan terjadi ledakan besar. Ledakannya sangat besar sampai membangunkan Raja Neptunus. Oh. Lalu karena bergabungnya Blackfish Dragon dan Dragon Permit Yuzong, tubuhnya pun berubah kembali. Sampai sekuatnya. Tapi lebih sangar, Cok. Ya karena gabungan dari Reaper Skill dan Dragon Pearl, si Yuzong ini bisa ngendalin tubuhnya lagi dan jadi ganteng. Kontrol benar. Oke. Saya jadi orang semua. Lanjut tapi nak gimana aku dong, Cok? Asu. Salah nulis script, Bang. Oh, Dragon Knight. Oke. Okay. OP kali lah. Sekarang ya cooldownnya lama banget ya. Segera jatuh ke tanganku. Apa ini ceritanya makin absurd bukan? Emang ceritanya begini loh. Apanya? Tamat. Ini ceritanya bakal nyambung sama tamat. Si nyambung gak yuk? Bus bola, gelok meneh ayo apa? Pokoknya ceritanya Yuzong. Tamat. Tamat. Diulang, ganti skin doang. Quick, aduh. Run, Roger's coming. Woy dek, wortelnya jatuh dek. Cing mana lari, Cok. Anjir. Oke, next. Jadi ini tapi ini apa jujur ya? Ya, maksudnya ceritanya anjir. Unik sih pembawaannya ya. Gue seneng pembawaannya. Pembawaannya unik gitu. Dan apa? Dan ntar buat tadi buat Kang Gabut kita baca kok. Gimana tuh? Jujur gue seneng sih pembawaan sama jokesnya dapat semua. Apa hampir ini gini cerita offset huh? Dikit nggak apa-apa tapi dapat masuk offsetnya itu ya masuk gitu loh karena gak. Jadi jadi dia ada part yang mungkin sama Muntun mungkin nggak ceritain gitu kan sama dia jadi dilengkapin gitu loh ya jadi kayak ya udahlah kita jadinya sendiri jadinya it's just a theory endingnya sangat menggongkan sebenarnya ini cuman kayak yang senangkepnya dia aja gitu loh dia nangkepnya begini ya udah gitu kan. Iya, ceritain gitu kan. Kalau buat Kang Gabut ya, iya. Skin tadi kan Franco-nya buat yang Franco tadi, Franco yang skin King of Hell ya udah. Kita udah baca kok, tenang aja. Gua udah baca berkali-kali, udah dimasukin list. Ya udah, kita lanjut dulu ke Beleric ya. Apa Beleric? Next time Des. Desi ga, Desi gantung. Halo. Halo Ridwan. Welcome to the stream. Habis Beleric siapa? Mungkin ini sih. Apa sih namanya? Ah, ini konten creator juga tuh kayaknya ya. Kalau misalkan mau request untuk channel lain tulisnya nanti di komen ya jangan di live chat ya takutnya aku lupa. Iya soalnya kebanyakan aku kita cari ntar. Oh iya Dasi gantung itu nanti masukin list dulu aja ya kamu bisa tulis nanti di kolom komentar atau di Discord kalau di sini takutnya lupa gitu loh. Dahulu kala. Oke. Okay. Tadi apa Beleric dulu atau gimana dulu nih urutan nih?
Beleric tadi. Beleric. Beleric dulu. Beleric Galmon enggak. Oke. Okay. Iya, udah dibaca Kang Gabut. Tapi ada urutannya ya. Abis ini Beleric dulu, Balmon, Lunox. Itu udah ada tuh tadi aku udah tulis di atas. Nanti baru Franco yang King of Hell gitu loh. Ada urutannya, ngikutin urutan yang request ya. Oke. Okay. Ya. Mohon dimengerti ya. Iya, jadi kayak sabar. Ya, so, lanjut ya. Halo Retuan. Dahulu kala. Dulu banget jalan. Hiduplah di Ancient One. Ya, di Ancient One ini tuh kayak dewa tertinggi di semesta Land of Dirt gitu. Ya, tapi masih di bawahnya Mas Muntun. Nah, dulu kala di Ancient One bersama para forefather ini tuh nyiptain dalam semesta Land of Dawn. Jadi ya, semua yang ada di semesta Land of Dawn itu mereka yang bikin. Tanah Land of Dawn, Lord of Light, Lord of the Abyss, wes sembarang kalir lah. Kuape. Nah, terus di Ancient One ini tuh juga nyiptain Celestial Palace. Ya itu, sebuah tempat yang megah di atas Land of Dawn. Dan di Ancient One ini juga nyitain berbagai jenis makhluk hidup yang bakal jadi penerus kehidupan di Land of Dawn. Nah, di antara para makhluk hidup ada yang namanya si Beleric. Ya ini tuh Beleric yang lama, pas belum di revamp. Nah, pas kecil, okay. Beleric ini dipilih sama di Ancient One dan dikasih sebuah esensi kehidupan Water Nature. Anjay. Nah itu, Beleric ini mirip Pokemon. Kebijaksanaan dan dulu kemampuan reinkarnasi. Bentar, Rizal, begini. Beleric itu dulunya gini. Jadi Beleric itu dulunya itu kayak ini Ki. Dia kaki 4 gitu loh. Awal mulanya rilis di Mobile Legend. Yeah. Dan enggak tahu kenapa dia di revamp artnya berubah jadi humanoid. Dan itu lore-nya berubah juga. Dulu kumbang dia. Dulu tuh dia kumbang, sekarang jadi kayak manusia tanaman gitu loh. Jadi Groot. Kayak Groot jadi, gitu. Ya. Tadi kan lihat kan yang terakhir demen. Apa dia manusia kayak tanaman gitu kan yang terakhir kita lihat di sinematiknya. Yang ini kan enggak kan kayak kumbang. Iya. Yeah. Itu berarti dia halo, pakai ini. Halo, Adel Nurhal. Pakai limestone. Evolusi. Ya udah kita lanjut lagi ya. Ya Bang, pamit mati, dulu ya, bentar mau beli paketan. Oke, okay, siap. Mati lari kembali. Terus terus teruslah sampai Haji di Masai Kono. Di bawah perlindungan Ancient One, si Beleric ini hidup damai bersama para makhluk lainnya di pegunungan Antis Mountain, tanah yang subur dan kaya akan kehidupan. Ya tapi kedamaian itu enggak berlangsung lama. Suatu ketika, para forefather ini pada mokat. Yo wis Ancient Wayai mati. Lalu suatu ketika, sang Ancient One ini tuh pergi dari Land of Dawn. Alasannya dia mau ngopi di Celestial Palace. Nah, karena udah gak ada Ancient One dan para forefather di Land of Dawn, jadinya gak ada yang pertahanin kedamaian di Land of Dawn. Akhirnya terjadilah Endless War di Land of Dawn. Perang besar lah pokoknya. Perang antara cahaya dan kegelapan. Nah, si Beleric sama para penghuni Landis Mountain lain yang tersisa ini harus ngerantau dan berpindah-pindah tempat buat ngehindari kekacauan di Land of Dawn. Ya, selama bertahun-tahun ngerantau, satu persatu kawannya si Beleric ini pada mokat. Dan sampai akhirnya cuma tinggal si Beleric yang masih bertahan hidup. Waduh, sedih banget. Anjir, itu buka udah tahun berapa anjir? Iya, anjir tuh 2010 kurang. Ini selalu nolong orang dan makhluk yang lebih lemah darinya. Tahun-tahun kemudian, akhirnya pada suatu ketika, Sang Ancient One ini balik dari ngopinya di Celestial Palace. Ya, dia kaget. Terjadi kekacauan di mana-mana, di penjuru Land of Dawn. Akhirnya, buat ngehentiin kekacauan di Land of Dawn, Sang Ancient One ini nyiptain Lunox. Sang Ancient One ini nyiptain Lunox. Buatnya ideal kekuatan Lord of Light dan Lord of the Abyss. Sumber kekuatan cahaya dan kegelapan. Terus si Lunox ini pun diisolasi di dalam Twilight Orb sama si Ancient One ini. Nah tapi, pas nyegel Twilight Orb ini, tiba-tiba terjadi ledakan yang gak ngotak. Dan kebanyakan itu, Sang Ancient One ini selalu ya. Hapus dalam sejarah. Aku hilang. Koyok keadilan aku nunggu. Nah, di sisi lain, sama 2 tahun, si Lunox ini masih keliling Land of Dawn. Buat ngebantu siapapun yang kesulitan. Dan juga sekaligus, dia juga mencari jejak keberadaan Sang Ancient Ones. Wah bang, emang Beleric gak mati bang? Umurnya ribuan tahun bang? Ya, kan tadi gue udah bilang kalau si Beleric ini dikasih kemampuan buat reinkarnasi. Jadinya, pas Beleric ini udah tua, reinkarnator ya. Dan dia bakal ngajilin benih baru. Nah, benih baru itu bakal lahir jadi Beleric yang baru.
Gitu. Oke, lanjut. Gitu, nah, selama perjalanannya, si Balerik ini ketemu sama berbagai jenis orang, berbagai jenis makhluk hidup, ras, dan lain-lain. Tapi dia nggak pernah dapat petunjuk apapun tentang sang Ancient Ones. Sampai akhirnya, pada suatu ketika, di Kabupaten Delta Dryland, Kecamatan Emerald Road, si Balerik ini dengar rumor tentang Twilight Orb di sana. Eh, lu kerja jadi hansip di Mirren Labirin, kan? Katanya di sana ada artefak misterius yang ngasihin kekuatan yang gede banget. Apa iya? Ya, gue pernah lihat sih, Twilight Orb namanya. Tapi bodo amat lah. Gue lebih tertarik sama tambang permata di sana. Ini gue bangli sebagian. Ya akhirnya, Spelerik ini nemuin sedikit petunjuk tentang Twilight Orb yang berhubungan sama The Ancient One. Oke, nice info. Nah, pas si Balerik ini otw ke lokasi, tiba-tiba terjadi ledakan energi Twilight Orb. Dan itu bikin Adelta Dryland ini rata dan dilanda kekeringan. Ya, jadi padang pasir gitu. Nah, ngelihat orang-orang yang tinggal di Adelta Dryland ini kesusahan. Akhirnya, di tengah tanah Adelta Dryland yang tandus, si Balerik ini pun nyiptain oasis. Sebuah tempat subur yang penuh sama kehidupan. Jadi ya, nanti biar para penduduk Adelta Dryland dan pengembara di sana ini tuh bisa istirahat di oasis itu. Panas goblok, panas setan. Buset. Don't spit in his mouth. Don't spit it back. Don't swallow it. Nah tapi si Balerik ini kebiasaan keluarin energinya pas nyiptain oasis itu. Dan karena itu dia pun turu selama bertahun-tahun. Lalu pada suatu ketika, tiba-tiba si Balerik ini ngerasain resonansi energi Twilight Orb yang bikin dia terbangun dari tidur panjangnya. Apaan tuh? Dan apaan dia pun meet and greet sama si Lunox. Meet and greet si Balerik ini ngerasain resonansi energi Twilight Orb dalam diri si Lunox. Dan si Lunox ini ngerasain darah Ancient One ini ngalir dalam diri si Balerik. Dan seketika si Balerik ini pun tersadar. Ternyata jawaban yang dia cari selama ini adalah si Lunox dan Twilight Orb lainnya buat nemuin jejak Ancient One. Dan akhirnya si Balerik sama si Lunox ini pun jadi bestie. Dan bersama mereka ngejar Jalan of Dawn buat nyari Twilight Orb lainnya. Tamat. Burung blok. Lalu seketika mereka ini lewat kecamatan Lunar Temple, tempat tinggal para Light Elf. Nah di sana si Balerik sama si Lunox ini ngeliat para Elf ini lagi perang lawan si Thomas dan pasukan Orc-nya. Estes, Mia, bersama Elf lainnya ini berjuang buat mempertahankan tempat tinggal mereka. Tata guys. Nah awalnya para Elf ini berhasil buat mukul mundur pasukan Abyss. Easy deh. Tapi tiba-tiba si Thomas ini ngebakar hutan di sekitaran Lunar Temple. Dan apinya itu ngejalar kemana-mana dan hampir ngenai Tree of Life, sebuah pohon kehidupan para elf. Nah itu bikin para elf ini panik. Jadi bocah aja. Banget. Para elf ini enggak mampu buat ngintin kebakarannya. Ya, para elf ini udah pasrah melihat Tree of Life yang bakal hangus terbakar. Tree of Life akan hangus terbakar. Mari kita menginginkan cipta. Tapi tiba-tiba Balerik ini ngulti tanya mengincar cabangnya ke Tree of Life buat mertahanin kehidupan Tree of Life sekaligus melindunginya. Tapi sebagai gantinya, energi dalam diri si Balerik ini terserap dan dia mulai rapuh. Api berkobar semakin kencang. Tubuh Balerik ini menghitam seperti arang. Tangisan Lunox, nyanyian sedih para elf terdengar di seluruh penjuru Azure Woodland. Si. Kok kalian cuma nyanyi? Gak bantuin kek. Ya gak tahu bang, emang skripnya kayak gini. Dan akhirnya si Balerik ini pun berhasil buat melindungi Tree of Life. Tapi dia mokat. Oh my god. Ya tapi kan dia punya kekuatan reinkarnasi. Jadinya dia lahir kembali. Loh, kok beda? Si Balerik ini lahir jadi dari sebelumnya. Nah ini nih, reformnya masuk lore anjir. Yang sekarang sangar. Ya, kalau kalian lihat animasi hero yang sekarang itu kan, Balerik ini lahir kembali dari bentuk tubuh lamanya itu. Oh, gitu. Tapi setelah itu, si Balerik sama si Lunox ini pun pamitan. Gua nggak pernah ngeh loh, itu lore-nya nyambung loh pas revamp. Jalanannya, buat mencari 7 bola naga. Blok, buat mencari Twilight Orb lainnya. Nah, dengan tubuh barunya, keyakin si Balerik ini tumbuh jadi lebih kuat. Dia tahu, makna hidupnya sebenarnya adalah dengan menolong sesama, dengan segenap kekuatannya. Anjay. Ini soalnya salah satu hero favorit gue nih, Balerik. Benar. Apa tuh? Ada oasis. Twilight Orb. Twilight
ngeluarin. Salah satu hero healernya. Ki, Ki, jangan tenang ya Ki, tahan. Apaan? Tahan ya Ki. Tahan. Tahan apa? Tahan apa? Apa? Sip, thank you Alfian. Thank you subscribe-nya. Mantap. Nah kan tempat Alfian ya, nanti tuh berarti nyambungnya ke Florin ya. Tapi kita abis ini berarti Balmond dulu. Se-se. Control F. Balmond. Oke. Ntar pedes. Karena Aki dan Michel cuman pemain Mobile Legend kan ya. Jadi gue bakal coba share nanti di open apa di open chat ke kalian kayak Beleric sebelumnya itu kayak gimana sih bentuk ininya karakternya kan tadi kan nggak diliatin kan cuman liatin versi ceritanya ya nanti gue taruh di open. Ada sih itunya tadi di awal versi oh, in-game ada ya? Ada in-game modelnya. Oh. Hmm. Langsungnya Balmond deh. Lanjut. Kecamatan Misty Mountain, itu ada beberapa sekumpulan ras tangan manusia yang hidup di sana. Ada ras orc, centaur, mino, elf, wuri, wih sembarang kalir pak. Elf ya? Sana. Ya mungkin kadang bangsa mobil. Ini suruh-suruh dikit. Jing sama om. Nah mereka ini hidup damai, sampai suatu ketika tiba-tiba terjadi Endless War. Sebuah perang gede-gedean antara cahaya sama kegelapan di Land of Dawn. Wih rusuk banget lah pokoknya. Nah hal itu, ngebikin semua ras makhluk hidup yang ada di Misty Mountain ini harus minggat dari sana. Buat nyari tempat tinggal baru yang aman buat mereka. Ada yang ngerantau ke kabupaten Agilda Dryland, ada yang ke Azeria Woodland, ada juga yang ke Batu, buat tetap tinggal di sana. Wes intinya pada mencar lah mereka ini. Nah, bangsa orc ini ngerantau ke kecamatan Storm A Westland. Ya wes sikilah. Nah, kan waktu itu kan masih terjadi Endless War tuh. Jadinya ras kegelapan atau iblisnya di sini masih lagi OP-OP-nya, no counter. Apalagi Brandland ini kan base camp-nya para iblis. Jadinya bangsa orc ini terpaksa harus hidup kepisah jadi beberapa suku biar keberadaan mereka ini enggak diketahui sama iblis. Tapi ya apesnya mereka ini ketahuan. Dan karena mereka ini udah pada bisa ya, jadinya bangsa orc ini enggak punya kekuatan buat ngelawan para iblis. Yang akhirnya itu ngebikin bangsa orc ini pun terpaksa buat jadi babunya para iblis selama ratusan tahun. Kerja rodi terus dijadiin tank pas war. Oh. Sampai suatu ketika lahirlah seorang orc bernama Bulma. Ya, Balmond. Nah, sejak kecil sebelum main udah diajarin tentang mekanik bertarung. Intinya itu kita muter-muter ya. Terus bokapnya ini juga selalu nyeritain sebelum main ini tentang masa-masa kejayaan bangsa orc di masa lalu. Sebelum mereka ini jadi budaknya para iblis. Oh, dulu kita badai-badai rush elf cuy. Real kah? Yoi. Nah, mendengar cerita dari bokapnya ini, itu ngebikin si Bulma ini bertekad buat jadi pemimpin dari ras orc. Tujuannya ya, dia ingin bisa kembali di masa kejayaan ras mereka kayak dulu. Oh. Entar. Entar. Bokapnya. Udah. Si Bulma ini tumbuh gede jadi seorang orc yang kuat, gigih dan sangar. Dan makin gede, ketika dia buat kembali masa kejayaan rasnya ini juga jadi makin kuat. Jadinya, selain berlatih pagi siang malam senja, si Bulma ini juga mempelajari semua hal. Tetap senja ya. Ya. Dan dengan begini dia ini pun jadi ras orc yang paling pintar. Nah lalu, bangsa iblis ini berencana mau ngejajah wilayah Azeria Woodland sama Monian. Tujuannya ya, mereka ini mau memperluas wilayah kekuasaan mereka. Jadinya, bangsa iblis ini pun datang ke desanya para orc buat maksa mereka, buat jadi budak perang mereka. P, min satu tank. Nah, si Bulma ini udah muak. Rasanya ini selalu juga sama bangsa iblis. Jadinya, ya si Bulma ini langsung maju dan ngebunuh pimpinan iblis yang datang ke desanya. Dan di saat itulah pemberontakan bangsa orc ini dimulai. Nah, kejadian itu viral FYP. FYP kan. Dan karena mereka ini juga udah muak sama penindasan yang dilakuin sama bangsa iblis, akhirnya mereka ini ngedukung si Bulma dan bersatu dengan iblis. Anjay. Nah, si Thomas kayak salah satu menteri iblis ini enggak expect kalau bangsa orc ini bakal ngelakuin pemberontakan. Ya, jadinya dia ngamuk dong. Kodok. Dan dia ini pun memutus banyak pasukan iblis buat ngebantai bangsa orc ini. Dan akhirnya terjadilah perang antara bangsa orc dan pasukan iblis. Si Bulma sama orc lainnya ini berjuang mati-matian buat mempertahankan ras mereka. Nah, cuman pasukan iblis ini kayak enggak ada habisnya. Nge-spawn terus gitu. Anjir. Si Bulma ini ngeliat teman-teman seperjuangannya ini pada mokat satu persatu. Ya, itu ngebikin dia ini makin ngamuk.
Terus si Bulma ini pun langsung nyengkram salah satu pasukan Epis. Kegigit layarnya sampai putus dan ngeminum darahnya. Mantap. Nah, karena darah Epis ini ngalir tubuhnya, tiba-tiba Danny dapat buff yang ngebikin Danny jadi lebih kuat dan OP. Ya, Danny langsung jadi lebih brutal, rusuh dan urak. Nah, bila si Bulma ini yang tiba-tiba OP, akhirnya pangsa orang lain ini pun juga ikut-ikutan buat ngeminum darahnya para Epis. Alhasil mereka ini juga dapat buff dan mereka Anjay. Ini santai. Bulma jungler nih bos, senggol dong, anjay. Anjay. Nah, pangsa orang ini jauh di luar ekspektasi pangsa Epis. Di luar nalar coy. Ya, mereka ini berhasil buat ngebantai pasukan Epis sampai hampir masuk ke pusat kerajaan Epis. Nah, habis itu tiba-tiba muncul Tante Elise. Ara. Nah, ngeliat potensi hebatnya Rasor gini, dengan cara liciknya, si Tante Elise ini ngasut si Bulma. Jadinya, si Tante Elise ini nawarin, kalau semisal bangsa Ork ini setia ke Epis, mereka ini bakal diberi kebebasan dan wilayah kekuasaan mereka sendiri. Nah, si Bulma ini kayak Anjir. Cih, emang aku percaya. Anjay. Oke deal. Oh, mana fisik anjir. Ya sebenernya ngerima Tante Elise. Cuman ya Danny gak nerima gitu aja. Dengan pemikiran otak sengkunya, Danny juga ngerencanain sesuatu. Nah jadinya abis mereka ini join ke Epis, mereka ini dikasih misi sama Epis buat ngejajah wilayah Azria Woodland, wilayahnya para elf. Nah rencananya si Bulma sama rasnya ini bakal ngejajah wilayah para elf. Dan abis mereka ini nguasain wilayah para elf, si Bulma ini bakal ngebangun peradaban ras ork yang baru di sana buat memperkuat bangsanya. Dan setelah mereka ini udah cukup kuat, mereka ini bakal ngakuin pemberontakan lagi ke para Epis ini. Outstanding move. Soalnya tujuan utama dari si Bulma ini sendiri, dia ini pengen ngebebasin rasnya dari kekangan Epis dan ngembalin masa kejayaan mereka yang udah hilang sama ribuan tahun. Tamat. Tapi hitungannya kayak bangun paling simple ya, technically. Iya, technically. Karena tadi kan nyambungnya ke Beleric gitu kan. Iya. Dan tapi Beleric juga nggak diceritain, cuma Beleric melindungi aja gitu. Jatuhnya Beleric itu kan kayak dia tuh ngelewati semua yang terjadi dia di perang ini gitu kan. Iya. Yeah. Di perang abis itu kan. Jadi kayak si Belmont ini cuman fraksi-fraksinya aja, nanti pasti di F ada lagi siapa, ya kan? Gitu. Lunok. Gue buka dulu semua. Ini pokoknya kita sekuatnya ya. Mm. Jadi mungkin ada yang masuk list tapi ternyata kita udah capek, ya mungkin mohon maaf ya. Tapi diusahain semua yang di request kita inilah. Action lah. Kalau misalkan ada yang enggak masuk next-nya. Dahulu kala, di Land of Dawn, terjadilah Endless War, sebuah perang besar antara cahaya dan kegelapan. Perang antara pengikut Lord of Light dan pengikut Lord of the Abyss. Oke. Okay. Cuci tanganmu. Tidak akan. Kacauan, peperangan, kehancuran terjadi di mana-mana. Chaos lah pokoknya. Nah, suatu ketika di kecamatan Azria Woodland, itu ada sepasang suami istri yang lagi berusaha melarikan diri dari Endless War. Ya aslinya, mereka ini dari dua kubu yang berbeda. Cowoknya ini dari kubu kegelapan, terus si ceweknya ini dari kubu cahaya. Nah, cowoknya ini namanya Juliet ya. Terus ceweknya ini enggak tahu namanya siapa. Mesti kok, Mas mau tunjukin ini ke informasi separuh-separuh mesti. Ya sudah, sebut aja ceweknya ini Mariozawa. Eh gimana? Ya meski Mariozawa, tapi mereka saling mencintai. Oke, Alfian. Bahkan orang buta huruf pun siap, Alfian. Ya mereka ini berusaha menghindari perang. Dan ya, si Maria ini lagi bunting anak mereka. Nah, mereka ini lagi cari Prophet Tribe, sebuah suku netral yang gak terlibat sama Endless War. Berharap suku itu bisa ngebantu mereka. Soalnya menurut ramalan, Prophet Tribe ini tuh punya sebuah artefak bernama Twilight Orb yang kalau diaktifin, itu bakal ngakhirin semua perang yang ada di dunia. Itu kurta. Nah, di sisi lain, di medan perang, sang Lord of the Abyss ini ngerasain kekuatan besar misterius di dalam Azria Woodland. Saya merasakan awal-awal kekuatan yang
Omoshiroi. Omoshiroi. Kenapa Omoshiroi? Ini kesel. Bocah ya menyadari hal itu. Akhirnya mereka juga nyuruh beberapa pasukannya buat nyari sumber kekuatan misterius itu. Ya akhirnya mereka cepet-cepetan. Main. Oke, balik lagi ke sini. Anjir, dapet aja sih. Soalnya mereka berdua ini sampai di sebuah lembah, tempat di mana Prophet Tribe tinggal. Nah, pas mereka ini sampai di gerbang desa Prophet Tribe, mereka ini tuh langsung disambut sama kepala sukunya. Ya awalnya si Warfak ini minta bantuan ke kepala suku itu. Tolong, bantu kami. Dunia tidak perlu seperti ini. Perang, kesesaraan, kutusasaan, itu semua bisa lenyap karena Twilight Orb. Tolong bantu kami. Udah berketuan. Skip. Ya tapi skip. Karena mereka ini suku netral, Prophet Tribe ini nggak mau berurusan sama orang luar suku. Biar mereka ini nggak terlibat sama peperangan mereka. Lalu di saat itu juga, tiba-tiba pasukan kegelapan datang. Halo guys. Nah, si Orfak sama bentar. Sembunyi. Terus pasukan kegelapan ini nyamperin kepala suku Prophet Tribe ini. Mana Tuan Crab? Sumpah bang, gue gak ikut-ikutan bang, sumpah bang, gue netral bang, demi Alec bang, sumpah bang, sumpah. Alec siapa anjir? Demi Alec. Ini Alec sebut dong. Ya, pasukan kegelapan ini langsung ngebunuh kepala suku Prophet Tribe dan ngancurin tempat tinggal mereka. Terus si Orfak ini juga berusaha buat melindungi si Maria dari berbagai serangan. Lalu tiba-tiba datanglah pasukan cahaya. What's up guys? Dan akhirnya mereka perang. Nah, para pasukan cahaya ini berusaha buat ngebawa si Maria. Ya, soalnya kan si Maria ini kan dari kubu cahaya. Nah, tapi si Orfak ini berusaha nahan mereka. Serangan demi serangan, si Orfak ini tetap berdiri buat melindungi si Maria. Anjay. Mau ngelas ngirim dia di situ. Akhiran pas perang. Deran dong. Ya akhirnya si Maria ini ngelahirin bayi yang dia kandung. Ya ini tuh si Lunox. Nah bersama lahirnya si Lunox ini, seketika terjadi ledakan energi misterius. Lalu muncul energi yang tiba-tiba berusaha nyerap kekuatan cahaya Lord of Light dan kekuatan kegelapan Lord of the Abyss. Ya kedua kubu ini panik, soalnya mereka takut kehilangan kekuatan mereka. Akhirnya dengan cepat mereka mundur dari medan perang bersama para pasukannya. Dan seketika Endless War ini berakhir karena lahirnya si Lunox ini. Nah, karena kejadian itu, kedua kubu ini overthinking. Gimana bisa energi misterius itu bisa mengakhiri Endless War? Dan seketika mereka sadar kalau ramalan tentang Twilight Orb ini udah jadi kenyataan. Nah, di sisi lain, si Orfak sama si Maria ini ngebantu Prophet Tribe yang tersisa buat nemuin tempat tinggal baru yang lebih baik buat mereka. Ya, akhirnya mereka ini hidup bareng sama para Prophet Tribe. Dan si Lunox ini tumbuh gede di sana. Nah, si Lunox ini diberkahi sama kekuatan misterius Order and Chaos. Anjay. Sebuah kekuatan pada energi cahaya dan kegelapan. Nah, karena itu, si Lunox ini selalu jadi bahan gosip sama orang-orang suku di sana. Bahkan karena itu, beberapa bocah nakal dari suku ini tuh suka ngebully dan ngerosting si Lunox. Ya, soalnya dia itu berbeda. Oh iya, mengapa aku berbeda? Anda freak? Lunox sana, Lunox sana. Weh, gue cita temenin nih, weh, gue cita poloi, gue cita poloi, weh, gue cita poloi. Ya, tapi si Lunox ini tetap senyum dan gak medulin mereka. Ya, sesuai kata ortunya, tugas terpenting dalam hidup mereka saat ini itu ngebantu dan melindungi para Prophet Tribe. Lalu pada suatu ketika, si Lunox ini ngeliat ada seekor bocah yang dibully sama beberapa bocah lainnya. Ya, sebut aja bocahnya ini itu Wahyu. Wahyu. Ya, si Lunox ini pun nyabang ngebantuin si Wahyu. Nah, tapi itu malah ngebikin si Wahyu ini di-roasting sama bocah lainnya. Ya, cupu, titipin sama cewek. Ye, banci. Hi, ye. Nah, si Wahyu ini panas dong. Terus dia langsung nyolot. Cih, aku nggak butuh bantuan dari anak aneh. Terus si Wahyu ini pun langsung lari ke hutan. Nah, para bocah yang lain ini gak berhenti buat ngerosting mereka, terutama si Lunox. Akhirnya dengan hati yang terluka, si Lunox ini pun lari ke hutan juga buat ngejar si Wahyu, buat ngejar dia balik ke desa. Wahyu, kamu di mana? Lalu di tengah hutan, si Lunox ini ngedenger cerita dari dalam gua. Dan gak pake mikir, si Lunox ini pun langsung masuk menyusuri gua itu. Dan di dalam gua itu, si Lunox ini ngeliat si Wahyu yang lagi nangis karena tersesat. Nah akhirnya si Lunox ini pun ngajak si Wahyu buat balik. Nah, pas mereka ini mau keluar dari gua itu, si Lunox ini ngeliat ukiran kuno di dalam gua itu. Bentar. Si Lunox ini ngeliat ukiran kuno di dalam gua itu. Nah, ukiran itu nunjukin sebuah perang besar antara pasukan cahaya dan pasukan kegelapan. Terus si Lunox ini kaget pas ngeliat ada ukiran seorang gadis hitam putih di antara pasukan cahaya dan kegelapan. Eh?
Itu mirip aku. Nah, sebelum sempat mikir apa maksud dari ukiran itu, tiba-tiba dia ngedenger suara aneh dari dalam gua. Lalu tiba-tiba muncullah. Ya, cacing besar Alaska sih. Cuma di ceritanya itu sama-sama ular gede. Jadinya ya tak sebut gitu aja. Dan cacing besar Alaska itu aja ngejar mereka. Anjir. Agak stres ya untuk karena bu tadi. Jelek. Ya, mereka berusaha lari, tapi mereka malah terpojok. Anjay deg-degan. Lalu tiba-tiba, si Lunox ini teringat sama kata-kata nyokapnya. Ingat Lunox, menjilat gagang pintu adalah ilegal di planet lain. Bukan yang itu. Di mana pun kegelapan berada. Benar juga. Cahaya. Gak salah sih. Aja. Tapi kata-kata nyokapnya gak salah sih. Hey, what you want, Dek? Lalu, cacing besar Alaska itu langsung nyerang si Lunox. Dan si Lunox ini terpental. Terus Lunox ini ngeliat sebuah kristal emas yang tertanam di dinding gua. Nah, pas dia megang kristal itu, seketika si Lunox ini ngerasa dipenuhi sama energi cahaya yang kuat. Nah, si Lunox ini langsung nyamperin cacing besar Alaska itu dan... Plus Ultra! Anjir, Plus Ultra! Starlight Plus! Starlight Plus! Kuat, ketawa! Ini gak kuat! Cacing besar Alaska itu... Gak kuat! Wah, Lunox, kau berhasil! Lunox? Lunox? Anjir lah. Ada aja. Nah, pas Lunox ini terbangun, dia ngeliat wajah bokapnya dan dua orang dari suku Prophet Tribe. Yang kebetulan salah satu dari mereka ini tuh bokapnya si Wahyu. Akhirnya mereka pun balik ke desa. Anggap aja. Nah, semenjak kejadian itu, si Lunox ini gak lagi dipandang sebagai gadis aneh di desa. Tapi dia dianggap sebagai pahlawan kecil. Anjay. Nah, si Lunox ini juga ngasih tahu hal-hal tentang kekuatan cahayanya. Ya, soalnya kan nyokapnya ini dari kubu cahaya. Jadinya ya, dia tahu dikit-dikit lah tentang kekuatan cahaya. Nah, kekuatanmu ini adalah pemberian. Tidak semua orang di dunia mendapatkan pemberian ini. Jangan terlalu bergantung dengan kekuatanmu itu. Gunakan kekuatanmu dengan bijak. Hanya dalam keadaan genting saja. Ingat, with great power comes great responsibility. Uncle Ben. Anjay. Itu anjay. Sebenarnya ini gak penting namanya si Lunox ini terlibat dalam perang karena Lunox menjadi Spider-Man aja. Si Lunox buat ngembangin kekuatannya. Ya tapi si Lunox ini tetap ngeyel. Dia diam-diam tetap ngelatih kekuatan cahayanya ini. Lalu suatu malam, pas si Lunox ini lagi turu, dia ngimpi tentang sebuah peperangan di mana banyak pasukan kegelapan ini nyerang suku mereka. Anjir. Wih. Lalu keesokan harinya, pas para anggota suku ini lagi ngejalanin kesehariannya, tiba-tiba mereka diserang sama sekelompok pasukan kegelapan. Ya, mimpinya si Lunox ini jadi kenyataan. Nah terus, si Lunox dengan kekuatan cahayanya ini, berusaha buat ngelindungi anggota suku. Satu persatu pasukan kegelapan berhasil dikalahin. Tapi semakin banyak juga pasukan kegelapan lain yang datang menyerbu desa mereka. Anjir, circle-nya banyak banget. Anjir, banyak banget. Aduh, circle. Anjir, mati di depan matanya langsung ya. Iya. Kenapa? Lalu tiba-tiba sebuah kekuatan lain muncul dari dalam diri si Lunox. Ya, kekuatan kegelapan. Seketika, si Lunox ini ngulti pakai kekuatan kegelapannya dan langsung ngebantai banyak pasukan kegelapan di sekitarnya. Terus dia nyamperin ortunya yang sekarat. Mama, Papa. Lunox. Aduh. Kenapa? Dunia memang seperti ini, Lunox. Kebencian, balas dendam, dan kesedihan akan selalu ada di dunia. Tak satu pun dari ini. Tetapi, hanya cinta yang seimbang untuk setiap kehidupan di negeri ini yang bisa membawa dunia menuju perdamaian.
Dan si Orfak dan si Maria ini pun mengembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba terpala pasukan cahaya. Hei, kenapa kamu tiduran pesta? Eh, sokin, join. Dan mereka pun halo Candlelight, welcome the stream. Cukup, hentikan semua ini. Ya, si Lunok ini berusaha berdiri buat gantiin mereka. Tapi karena si Lunok ini udah kehabisan tenaga, akhirnya si Lunok ini pingsan. Lunox. Mama. Lunox. Papa. Lunox. Oh, sih. Enggak. Siapa kau? Di jump scare anjir. Aku Ancient Ones. Aku yang mengatur semua ini. Lunox. Kenapa? Kenapa aku harus melatih semua penderitaan ini? Apa sebenarnya rencanamu? Semua ini untuk keseimbangan dunia. Kekuatanmu dan pengorbananmu sangat penting untuk membawa keseimbangan di dunia ini. Kaulah inti dari Twilight Orb itu, Lunox. Aku hanya ingin bertemu dengan orang tuaku lagi. Aku akan lakukan apapun, asalkan mereka kembali. Lunox. Mama? Papa? Gadisku sayang, kamu adalah harapan dunia, dan kamu satu-satunya yang menyeimbangkan dunia. Lunox, terimalah untuk kami dan untuk dunia. Oh. Apa kau siap menerima takdirmu, Lunox? Aku siap. Emosional ya. Ancient Ones. Aku siap. Lalu aku si Lunok ini bertanggung. Dan dengan kuasa dari Ancient Ones, si Lunok ini menyerap semua kekuatan energi cahaya dan kegelapan. Terus setelah itu, sang Ancient One ini nyegel si Lunok ke dalam Twilight Orb. Biar kekuatan cahaya dan kegelapan ini terjebak di dalam dunia mimpi si Lunok. Jadi, selama si Lunok ini tertidur di dalam Twilight Orb, kekuatan cahaya dan kegelapan ini bakal tetap terkurung di dalam dunia mimpi bersama si Lunok. Dan setelah itu, perang pun berakhir untuk kedua kalinya. Dan setelah itu, kehidupan di Land of Dawn ini menjadi damai, tentram, sakinah, mawadah, warohmah. Hingga ribuan tahun lalu, tiba-tiba Twilight Orb ini meledak. Yang ngebikin kekuatan cahaya dan kegelapan di dalamnya ini berhasil keluar dan kembali ke Land of Dawn. Nah, si Lunok yang ada di dalam Twilight Orb ini juga lepas dari segelnya. Dan dia terbangun. Mana? Terus si Lunok ini ngerasain energi Ancient One di sekitar dia. Terus si Lunok ini pun OTW buat nyari. Dan dia pun ketemu sama si Beleric. Dan ya, ini ceritanya kurang lebih samalah kayak di asal-usul si Beleric. Di akhirnya mereka jadi bestie. Dan bersama mereka nyari Twilight Orb yang lain buat nyari tahu jejak si Ancient Ones. Terus di jalan, mereka ketemu Estes, Mia, dan kawan-kawan yang lagi perang sama si Thomas dan pasukannya. Terus si Beleric ini berusaha melindungi Tree of Life para Elf. Tapi karena itu, si Beleric ini mati. Tapi karena si Beleric ini punya kekuatan reinkarnasi, dia jadi hidup lagi. Dan direform jadi lebih kuat karena anugerah dari Tree of Life. Dan akhirnya si Lunok dan si Beleric ini pamitan ke para Elf. Dan mereka pun ngelanjutin perjalanannya buat nyari Twilight Orb yang tersisa. Tama. Tama. Beneran kan? Ya. Belum. Saya ada dong. Hands on all the shards of the Twilight Orb. Calamities befell the world. Eruditio. The last haven for humanity was about to face its doomsday together with the world. Oh, how helpless and fragile have we become. Hey, jatuh. Oh no. But this isn't how the world should end. Save the world from falling to earth.
stream of time. The world showed me her past. And I saw this Twilight Orb shard fall into the wrong hand. I realized how everything started. Hope is right in front of me. I am bound to reshape the future with everything that I have. Wah, ini hitungannya, yeah. Ini hitungannya kayak kita hari ini ya, full trio ini ya, trio kuat, trio kuasanya. Next berarti Benedetta ya? Om? Siapa Om? Om, are you here? Are you Hello? Friendly? Are you mad? Are you French? Are you grandma? Where are you? Anjir. Ah, aku error tadi. Oh, kasih. Give us a sign. Aku hadir lagi oleh sekarang Benedetta ya. Tapi ini ya, tapi kelihatan gitu loh mana yang emang karakter yang inti utamanya. Iya. Yeah. Ceritanya panjang-panjang ya. Jadi Benedetta sama siapa lagi? Benedetta abis itu, ntar tadi gue nulis list panjang di live chat. Itu Benedetta habis itu Franco-nya tuh. Yang Franco-nya skin, yang skin. Yuzong kemarin udah, jadi kalau mau ya cek video. Yuzong tadi kok. Tadi malah. Tadi udah. Franco ya. Tadi malah. Franco. Yang pertama ya tadi. Oh, Franco-nya skin of hell yang data cell di atas banget. Yang terbaru ya. Eh? Ya. Oh ini. Tuh, nanti habis itu dua itu tuh. Franco sama apa Dirot tuh sebelahnya. Oke, ini berarti ini dua terakhir ya. Sama satu lagi Yin. Harusnya tadi ada dua ini sih. Kita kayaknya masih bisa lah sampai jam 10 lah ya, bulatin 2 jam lah paling lama. Iya. Sengantuk. Sengantuknya. Sengantuknya aja. Monian Empire, hiduplah Benedetta. Ya, sebut aja Benet lah. Salah orang. Iya. Ya, seorang prajurit Monian Empire. Ya, ngerti jokes ya. Sama Ducati nih. Perang melawan monster abis bareng prajurit lainnya. Oh iya, pasukannya mereka ini dipimpin sama bokapnya Alufin. Ayo, guysku, kita berangkat. Anjay. Anjay. Mereka nggak balik. Hilang. Ya, kabarnya pas perang lawan abis itu mereka ngalamin kekalahan. Terus pas disuruh buat mundur. Initiate retreat. Lapor Don, perintah dari pusat kita disuruh mundur, Komandan. Minang neng lari minang cuang. Aji. Aji. Ya, mereka malah maksa buat maju. Dan karena itu, bokapnya Alufit, terus bokapnya Bennett sama para jurid lainnya yang terlibat, mereka dianggap pemberontak soalnya melanggar perintah dari atasan. Lalu setelah itu mereka nggak balik dan nggak ada kabar. Dan akhirnya mereka dianggap gugur dalam perang. Dan karena kejadian itu, si Bennett sama si Alufit jadi yatim piatu. Ya sebenarnya semua yatim piatu yang ada di Monian itu bakal diadopsi di Monastery of Light. Tapi Alucard si oi oi jabatan bapakmu seorang perwira. Oke masuk. Oke itu aja. Saya gimana? Bapak kamu terkenal skip. Emotional damage. Welcome back Alvian. Apalagi bokapnya si Bennett ini cuma prajurit kelas bawah. Jadinya dia enggak dapat kehormatan kayak yang lain. Dia enggak diterima di Monastery of Light. Nah, sedangkan si Alvian ini, meski bokapnya ini juga ikut dalam pemberontakan, tapi karena bokapnya ini seorang perwira, punya jabatan tinggi lah kembangannya. Jadinya si Alvian ini masih dapat kehormatan dari mendiang bokapnya dan bisa tinggal dan dirawat di Monastery of Light. Terus intinya yang punya jabatan punya privilege lah, lebih terjamin haknya. Mirip-mirip kayak nah hilang hilang. Akhirnya si Bennett ini tinggal sendirian, nyari duit sendiri, kerja panik tulang, muli mulung buat menuin kebutuhan hidupnya. Selain itu dia juga ngelari bertarungnya, soalnya dia itu pengen balas dendam ke Abyss atas kematian bokapnya. Terus dia juga pengen jadi Warrior of Light, anggotanya Lightborn lah kembangannya. Jir,
Imagine Penetrate Force buat mendapatkan kehormatan yang seharusnya dia dan bokapnya dapatkan. Ya, dengan pedang peninggalan bokapnya, si Bennett ini terus berlatih. Dan si Bennett ini ngasih nama pedangnya Alecto. Bertahun-tahun berlalu, si Bennett ini udah jadi kuat dan hebat dalam bertarung. Udah strong. Akhirnya, dia mutusin buat daftar ke Empire Army sebagai langkah pertama buat jadi Warrior of Light. Oke, gas, daftar! Tidak semudah itu, Ferguson. Ya, si Bennett ini langsung ditolak. Ya, dia ditolak gara-gara isu pemberontakan bokapnya dulu. Alamis, tek! Ya, ngerasa kecewa. Akhirnya, si Bennett ini ngebawa pedangnya Alecto, ninggalin Monian dan pergi ke Farenland sendirian buat ngebantai monster abis yang ada di sana buat bersendam kematian bokapnya. Lalu di dekat Landis Mountain, dia kaget kalau di sana itu ada warung nasi padang. Nih, apa weh? Tuh, Brok. Ya, masih ketemu ya. Ternyata ada sekumpulan manusia yang hidup di sini. Flashback. Dulu kala Farenland ini adalah tanah yang damai. Ketemu lagi. Enak blok. Ya, kejadian Farenland hilang sejak kerajaan abis menyerang tempat itu. Farenland ini jadi tanah yang tandus. Anjay. Ya, karena serangan dari abis, satu-satunya jalan yang terhubung sama Monian ini terputus. Yang nyebabin penduduk asli sama pengembara yang ada di sana bersebab dan gak bisa mengungsi ke Monian. Dan akhirnya dengan sisa harapan yang mereka miliki, mereka berjuang buat bertahan hidup, mempertahankan generasi manusia di barang lain sampai sekarang. Ya awalnya si Bennett ini pemacau mereka, dia pun lanjutnya jelajahin Barrenland. Dia ngelampiasin dendam amarahnya dengan ngebunuh tiap monster yang dia temui. Monster besar, kecil, kuat, lemah, singkat, mati sama Lord. Dan monster abis ini lebih banyak dan lebih dari yang dia bayangkan. Dia sadar kalau dia gak bisa mengubah Barrenland sendirian. Lalu pada suatu hari, si Bennett ini melihat para ranger manusia di Barrenland ini lagi war sama beberapa monster abis. Nah, si Bennett ini kagum dan terpesona melihat kerjasama mereka Anjay. Yang berkali-kali mengusir para monster dari wilayah penduduk. Akhirnya, ini satu kah? Satu. Waduh, niat anjir. Bare. Yo. Boleh. Nah, sniper nih bos. Ya, akhirnya si Bennett ini ngejalin persahabatan sama para ranger di Barrenland. Ngelain abis bareng, mabar, ngopi, cangkro, dan mereka jadi akrab banget. Mereka jadi tim yang hebat. Dan karena perjuangan si Bennett sama para ranger, pemukiman makin meluas di sekitar Landis Mountain. Dan peradaban manusia di Barrenland bisa lebih berkembang berkat perlindungan dan pengorbanan mereka. Mereka percaya kalau suatu hari nanti mereka bakal melihat bunga mekar di Barrenland. Si Bennett pernah ngomong, one day the flowers will bloom again in the barren lands. Dan sekarang ambisinya si Bennett ini, dia pengen ngebantai semua monster yang ada di Barrenland buat ngembaliin kejayaan Barrenland. Terus dia juga mau ngembaliin kehormatan bokapnya buat nunjukin ke penguasa Monian kalau kehormatan seseorang itu gak bisa dinilai oleh siapapun. Semua orang itu sama dan sederajat. Dan ini juga nunjukin kalau ini bukan cuma pertempuran antara dia dan abis, tapi ini juga pertempuran antara dia dan Monian Empire. Tamat. Gak blok. Oh, enggak ada benar. Ya, pendek soalnya Bennett, heeh. Yeah. Gue kira bakal ada enggak blok. Pengen lanjut aja gitu ya. Pokoknya kalau misalkan enggak nyambung sama Twilight Corp, pendek ya story-nya. Ya, yeah. Yeah, hitungannya karakter sampingannya lah ya. Heeh. Oke, berarti skin-nya pro. Ini versi skin ya. Kita belum pernah nonton yang Franco-nya, mungkin next time lah ya. Tuh, punya lu gabut. BTW seru banget kalau misal suaraku agak Wesen Jen Usume. Wes, los lah. Di kabupaten beda lagi, beda universe. Di era sih ngoku. Bentar. Ini gue yang agak error dikit ini ya, enggak mau. Ngapain? Nah kan. Mau full. Ya ini based on responsive. Oh. Karena suka gini. Bentar ya, guys. Ya. Mohon maaf, tab gue kebanyakan. Ini lu banyak banget. Aku udah lihat ya, tab gue berapa. Itu tempat bernama kecem. Iya. Nah, kan baru ngeloadernya. BTW. Ya, seru banget kalau misal suaraku agak. Nah, kan. Gabut masih ada nih. Siapa? Wisan Chen Usume. Gabut masih ada. Selesai. Si siapa? Beda lagi, beda universe. Di era Sengoku. Mana enggak tahu deh. Nama kecamatan Hokkaido. Hiduplah Franco. Ya ini beda sama Franco yang ini. Nah si Franco yang ini tuh dikenal sebagai Daimyo di kecamatan Hokkaido. Ya Daimyo ini tuh gampangannya kayak pak camatnya gitulah.
Nah terus selain itu, dia ini juga salah sih pasukan perang kecepatan Kaiko. Anjay. Anjay. Nah, kan si Franco ini kan lebih biasa aku ya. Saingannya Hokkaido ya. Iya. Banyak banget peperangan. Bentar. Ini bahasa apa? Anjir, saya gak kebas. Nah karena hal itu, si Franco ini jadi punya impian gitu. Buat bisa nyatuin lagi semua wilayah yang ada di negaranya. Di Oda anjir. Dan selama 20 tahun, dengan senjata kapak naga dan pasukannya, si Franco ini berjuang mati-matian buat ngewujudin mimpinya. Dia ini ngumpulin pasukan, nyari jadi singen Takeda nggak sih? Kaisaran lain, usreng sebat, dan semakin hari, si Franco ini makin dekat sama tujuannya. Anjay. Nah, lalu suatu ketika, si Franco ini mau nyerang kecamatan Kinki buat memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, si Franco ini nge-WA aliansinya buat ngajak mereka join buat ngebantu dia. Entar Wardi Kinki, coy. Kumpul dulu. Gue tunggu di Kuil Gurenji, oke? Oke. Ya, si Franco ini ngajak aliansinya ini buat janjian. Ngumpul dulu di Kuil Gurenji buat persiapan nyerang kecamatan Kinki. Nah, pas si Franco sama pasukannya ini lagi nyantui pusreng nungguin di Kuil Gurenji. Walah. Aliansinya si Franco ini. Dan... buset. Nggak disangka tiba-tiba aliansinya si Franco ini malah langsung nembakin panah api ke Kuil Gurenji. Nah lo. Buset. Ya, ternyata aduh. Buat ngekhianati si Franco. Nah, si Franco sama pasukannya yang udah kejebak di dalam Kuil Gurenji ini ya, udah enggak bisa apa-apa dan terima kenyataan kalau mereka ini udah dikhianati sama aliansinya. Dan si Franco ini pun mokat. Tamat. Turung blok. Tamat. Atau kayak belum blok. Belum blok. Lalu bentar. Bangun. Oke, thank you infonya Livian. Ya, dia ini ketanggung di sebuah tempat yang namanya itu Hirasaka. Atau gampangannya ini tuh akhirat gitulah. Nah, di tengah tandus itu, si Franco ini juga ngeliat para pasukannya ini bangkit dari kubur dan kebingungan. Lalu tiba-tiba muncullah para yokai. Ya, yokai ini tuh kayak hansipnya Hirasaka gitulah. Hansip. Ini ngekirin si Franco sama pasukannya ini buat pergi ke Yomi. Kayak neraka gitulah. Lalu tiba-tiba si Franco ini ngedenger suara-suara. Apa kamu siap buat menerima takdirmu, Daimyo Franco? Woi, siapa itu woi? Ah, tukang gabut tuh. Sandami, penguasa Yomi dan takdir itu sendiri. Anjay. Anjay. Takdir? Anjay. Yoi. Cih, takdir. Aku bisa ngendalin takdirku sendiri. Sombong amat, dede. Aku miris lihat kau dikhianat sama aliansimu. Nah, kata-kata si Sanami itu ngebikin si Franco ini keinget sama kejadian pengkhianatan pas di Kuil Gurenji. Yang ngebikin si Franco ini gak terima. Ya padahal kan dia ini punya tekad gitu buat nyatuin negaranya dan nyiptain perdamaian. Tapi ujung-ujungnya dia ini malah dikhianati. Dan sekarang dia ini malah digiring ke neraka sama para yokai. Jadi, kayak mana? Ya ngerasa gak terima. Pas orang yokai ini ngayunin cambuk buat menghukum si Franco ini. Anjay. Si Franco ini langsung nangis dan nangkep cambuk itu. Weh, kami samurai Hokkaido berjuang perdamaian. Tidak seharusnya kita dilempar ke neraka. Nah terus gak tahu dapat dari mana kapaknya, si Franco ini ngayunin kapak naganya ke arah yokai itu dan ngancurin dia sampai jadi debu. Tetai. Isi dek, lanjir bisa gitu cok. Nah, melihat pemimpin yang melakukan pemberontakan, itu membuat pasukan Hokkaido yang lain ini jadi bangkit dan ngebantuin si Franco buat ngelakuin perlawanan. Dan terjadilah perang antara pasukannya si Franco pemberontakannya di neraka ya? Makanya. Nah, kerusuhan itu diketahui sama si Surakasa Kuro, pentolannya para yokai. Dan dia ini pun turun tangan buat ngatasin si Franco sama pasukannya. Asuramei, gangguin orang pusreng aja. Buyar, buyar, buyar. Nah, dengan cakarnya, si Dasar Kuro ini ngebantai banyak banget pasukan Hokkaido yang ngeberontak bareng si Franco ini. Buset. Terus si Kasadokuro ini nyolot. Tolol, lihat, pasukanmu mati dua kali gara-gara ngikutin lu. Sekarang mereka mati selamanya. Goblok. Yang lihat pasukannya ini ke pantai, itu ngebikin si Franco ini jadi keinget lagi sama kejadian di Kuil Gurenji. Ya si Franco ini nggak mau ngebiarin pasukannya ini ke pantai lagi di hadapannya. Dan seketika dengan kekuatan kota Orensi cerita, tiba-tiba kapalnya si Franco ini ngeluarin aura ungu yang sangar. Dan si Franco ini langsung lompat dan ngegebukin si Kasadokuro. Mati lo bujang. Nah, si Kasadokuro ini gak expect sama kekuatannya si Franco ini. Anjing, menang-menang MC! Plot armornya gak kontak, cu! Terus, dengan kekuatan aura kapaknya, si Franco ini langsung nyerap semua energi si Kasadokuro ini. Dan seketika, kekuatannya si Kasadokuro ini nyatu sama tubuhnya si Franco ini. Mantap, jir. Anjay. Ya, si Franco ini berhasil buat ngalahin si Kasadokuro, sekaligus ngambil alih kekuatannya. Anjay. Nah, lalu tiba-tiba, anjay, si Franco ini ngedenger lagi suaranya si Sanami. Anjay, well played. Daimyo Franco. Jika aku memberimu kesempatan untuk kembali lagi ke dunia orang hidup, apa yang akan kau lakukan? Woi, jawab saat.
Ya, si Franco ini gak ngejawab pertanyaannya si Zanami. Terus si Zanami ini lanjut ngomong. Ya udah, sekarang kamu bakal ngegantiin si Gasha Dokuro. Dan namamu sekarang adalah King of Hell. Anjay. Amboy. Anjay. Amboy. Pergilah ke dunia orang hidup. Hancurkan segel lingkaran mandala. Dan dunia orang hidup yang dirasaka akan jadi satu. Ya, karena si Franco ini dulu udah pernah dikhianati ya. Jadinya sekarang menurut dia, satu-satunya cara buat nyiptain kedamaian yang adil itu ya, dengan cara nurutin si Zanami ini, buat ngancurin segala mandala yang ada di dunia orang hidup, buat gabungin dunia orang hidup sama Hirosaka. Anjay. Ya, biar masuk neraka semua. Ketika sama ditempaskan rohnya ini bangkit dari kubur, dan bertingkat penuh, buat ngancurin segala lingkaran mandala, buat nyatuin dunia orang hidup dan Hirosaka. Tamat. Bentar. Anjang lo. Masih ada 2 menit. Dendam. Oh, sen. Anjir. Anjir. Makin mahal emang beda. Anjay. Ini Tuan Franco. Oh. Siapa itu? Asyurat. Aku akan Tirot, setia Tirot kepadamu. Mantap. Lanjutannya abis ini nih. Itu skin ya, buat kalau kalian mau tahu ya, skinnya Franco-nya. Kalau emang mau ngegasin ya mungkin luar 2-3 juta. 2-3 juta. Serius? Wow. Ya, serius. Jadi lo bisa dapetin secara gratisan mungkin dengan main beneran gratis ya, dengan ikut event dan segala macam. Ya 2-3 tahun gitu loh. Kalau lo mau keluar duit yang lebih murah, bisa dapetin sekitar 600-800 dengan cara kayak yang ngikutin yang top up bulanan gitu loh. Oh. Terus lo beli battle pass. Ya, dengan battle pass mungkin lo bisa dapet dengan waktu 6-10 bulan. Oke. Jadi emang skin mahal, bisa dibilang skin mahal. Dari ada 6 skin yang jatuhnya kayak ini 3 skin, ini skin mahal semua. Yang itu 3 juta, yang itu 2 juta, itu 1 juta. Anjir. Karena ada sebutan skin kolektor, skin itu tuh skin mahal semua tuh yang dibakal liatin tuh. Dan efeknya keren banget, gak bohong. I see. Ada efeknya ya? Ada, jadi ada animasinya. Oh, animasi, bukan efek. Jadi yang tadi kalau di game-nya pas battle-nya ada. Jadi pas pakai ultinya kan, ultinya tuh biasanya kayak mukul berat tubi-tubi kan. Kalau versi King of Hell kayak di tadi sinematiknya ada keluar ininya. Oh. Apa namanya? Kodamnya. Pada keluar kodamnya. Dan itu disaranin sama orang-orang kalau pakai punya dia, animasinya itu di settingnya malah low, jangan settingan ultra. Karena kalau ultra malah ganggu. Warnanya terang banget dan itu jadi nutupin buat kita dan musuh juga. Apa musuh kalau pasti settingnya low gitu kan biasanya. Tapi kalau ultra keren banget, gak bohong. Nah, kita lihat sekarang skin Dirot ya. Yo, habis Dirot. Habis Dirot baru kita ke Yin ya. Oke. Okay. Ini gue penasaran sebenarnya, ini Lunox tuh kayak Kurikara. Gue belum lihat in game sih, tapi gue tetap enggak, musuh pakai skill sama dia. Itu tuh ketika musuh udah pakai semua pakai skill langsung ditribut ya. Yoi. Attack-nya langsung jadi apa? 1000 enggak, 9000 ya. Patan Shinonome. Kalau full ya 5 soalnya. Iya. Nah, di clan itu hiduplah Kudil.
Kudil. Ya, si Tirot. Kudil. Nah, si Tirot ini punya kudil, kudil anjir kesel banget. Enggak tahu sama si Lunok. Hah? 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 Ya, yang enggak tahu ini gue kasih nama Supri aja lah. Belum nah, Lunoknya. Punya si Tirot. Ikutin requestan ya. Angkatnya. Ya, si Lunok ini anak pungut lah. Ya, meski begitu, mereka ini hidup akur, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Nah, lalu suatu ketika pas dia remaja, si Tirot ini disumbangin sama bokapnya ke Kekaisaran Dukaiko sebagai simbol perdamaian antara Lunok yang ini, Lunok sudah, tapi Lunok yang skin belum. Oh ya. Halo Reno. Sumbang drop anjir. Dan itu di bawah naungan Kekaisaran Dukaiko yang dipimpin sama si Franco. Oh ya, sebelum si Tirot ini pergi, si Supri ini ngasih pesan ke si Tirot ini kalau kamu harus bisa ngebawa nama baik Clan Kikyo, Dek. Biar Clan kita bisa dapat kepercayaan dari Kekaisaran Dukaiko. Ngerti kau, Dek? Ngatur. Nah, kan memang si Franco ini kan dikenal sebagai pemimpin yang gigih dan sangar ya. Jadinya penyerangan para anggota klan lain ini pada caper ke si Franco ini. Biar klannya mereka ini bisa dapat kepercayaan dari si Franco ini. Wis, pansos lah. Bang, bang, minum, bang. Bang, makan, bang. Sebat, bang. Bang, sap. Ya, semuanya ini bisa dapat gitu. Kecuali si Tirot. Ya, si Tirot ini kayak bodoh amat gitulah. Cih, nanda yoko itse. Dibandingin sama anggota yang lain, si Tirot ini cuma sekedar nyelesain tugasnya. Gue banget ya. Yang lainnya ini pada caper. Lihat Tuan Crab, lantai bersih. Meja-meja bersih, Tuan Crab. Tirot ini nyantui sepat. Ya meski begitu, itu gak ngebikin dia ini lepas dari pandangannya si Franco ini. Sifatnya itu malah ngebikin si Franco ini jadi tertarik sama si Tirot ini. Buka caranya. Gimana? Jadinya dibandingin sama kota yang lain, si Franco ini lebih mercayain si Tirot ini buat ngebersihin pusaka-pusaka pribadinya. Nambah kerjaan nas. Nah lalu suatu ketika, pas mereka ini lagi party-party, si Franco ini ngeluarin salah satu pusaka pribadinya yang namanya itu... Apa? Pusakanya itu Guren Cakram. Anjay. Guren Cakram. Si Franco ini ngomong, Cung kacung, Cung! Si Franco ini ngomong, yang bisa nebak ujungnya ini ada berapa, dapat Guren Cakram ini. Oh, jarang-jarang aku giveaway nih. Ya ngeteng rally tuh, para anggota yang main ini pada langsung keroyaan buat jawab pertanyaan si Franco ini. Buat ngedapetin Guren Cakram itu 72 bang, 4 bang, 69 bang, 17703 bang. Bentar. Bentar. Enggak, udah Ki. Udah Ki, enggak usah Ki. Langsung nyamperin si Tirot ini. Langsung gercep ya. Gak nyoba nebak dek. 8. Betul, anjay. Ya ternyata jawabannya si Tirot ini benar. Ya soalnya kan si Tirot ini yang selalu disuruh buat ngebersihin pusakanya si Franco ini. Ya makanya dia ini tahu. Oke dek, kamu menang giveaway. Guren Cakram ini milikmu sekarang. Skin. Anjay. Ya cuma si Tirot ini nggak mau nerima Guren Cakram itu. Ya soalnya kan dia ini tahu gara-gara dia ini yang selalu disuruh si Franco buat ngebersihin pusaka pribadinya. Nah sedangkan anggota yang lain ini cuma bisa sel nebak. Jadinya dia ini kayak ngerasa keadil gitulah sama anggota yang lain. Nah mendengar kejujuran si Tirot ini, si Franco ini langsung ngomong ke si Tirot, Guren akan mekar di bawah bunga gigyo yang berguguran. Anjay. Anjay. Artinya apa Bang Messi? Artinya bawa aja lah. Dan akhirnya senjata Guren Cakram itu pun jadi pusaka pribadinya si Tirot ini. Oh aja lah. Pula si Tirot ini juga diangkat jadi tangan kanannya si Franco ini. Anjay. Dan naik pangkat anjay. Jalanin pertempuran bersama. Dan beberapa pertempuran mereka lewati, si Tirot ini jadi makin gigi buat pakai Guren Cakram ini. Jadi OP. Anjay. OP. Dan karena itu, Kekaisaran Dukaiko ini jadi selalu bisa menangin pertempuran mereka. Sedikit demi sedikit, Kekaisaran Dukaiko ini berhasil buat memperluas wilayah kekuasaannya. Itu tulisannya coret gak sih? Iya emang. Si Franco ini ngomong ke Tirot. Tadi panji ini akan berkibar di tiap wilayah di negara ini. Dan kedamaian sejati akan tercipta. Anjay. Yang ngedengeran itu, si Tirot ini sadar kalau ternyata si Franco ini punya tujuan mulia, yaitu nyatuin negaranya dan nyiptain kedamaian. Anjay. Bija. Dan di sana si Tirot ini jadi mulai punya respect gitu ke si Franco ini. Oleh. Nah, lalu suatu ketika, pas mereka menjadi kecepatan tinggi buat ngambil alih kekuasaan wilayah itu, mereka ini kalah. Dan mereka ini pun terpaksa buat mundur dan ngempet di Gurenji. Nah, si Franco ini nge-WA aliansinya buat ngebantuin dia. B, tolong aku! Terus pas aliansinya ini datang, langsung. Wrrr.
Ya tiba-tiba aliansinya si Franco ini malah nembakin panah api ke kuil Gurenji. Ya ternyata aliansinya si Franco ini udah niatan buat ngekhianati si Franco ini dan ngebunuh dia buat ngambil alih kekuasaannya. Ya kebetulan juga kan si Franco ini kan habis kalah. Loh HP lo mana? Jadinya ini tuh jadi momen yang pas gitu buat ngelawan si Franco. Nah lebih kagetnya lagi, di antara para pengkhianat itu si Franco ini ngeliat panji klan Kikyo. Ya ternyata pengkhianatan itu dipimpin sama si Supri, masnya si Hiro. Emang boleh. Nah tapi hal itu malah bikin si Franco ini jadi lega. Yukata. Terus si Franco ini ngomong ke si Tirot. Tirot, perintah terakhirku, bawalah panci ini. Acak air, oh bukan. Kembalilah. Ya si Franco ini nyuruh si Tirot ini buat nyerah, biar dia ini gak ikutan mokat bareng si Franco. Nah, mendengar ketulusan si Franco ini, si Tirot ini langsung ngomong, Tuan Franco, izinkan aku berada di sisimu sampai akhir. Ya, si Tirot ini nolak perintah dari si Franco ini dan milih buat setia mengabdi ke si Franco ini sampai akhir hayatnya. Well play. Well dan si play. Franco, si Tirot dan pasukannya ini pun gugur matang di dalam kuil Gurenji. Gugur matang. Itu tapi referensinya berarti ngambil matang. Itu ya. Sejarahnya Oda ya. Iya. Iya. Tuan Franco. Tirot. Di mana kau, Tirot? Tirot. Yang mulia. Yang mulia. Di mana kau, Yang mulia? Tirot. Tirot. Yang mulia. Maafkan aku, Yang mulia. Ambisi Anda tidak terwujud. Yang mulia. Aku berjanji, aku akan setia untuk menemanimu hingga akhir di neraka ini. Lupakan neraka ini, Yang mulia. Tiba-tiba muncul cakar ungu yang sangar, yang angkat dia keluar dari neraka. Buset. Ya ternyata itu si Franco, dan dia ini udah berubah jadi lebih sangar. Ya buat yang pengen tahu kok si Franco ini bisa berubah jadi kayak gini, ya kalian lihat aja lah, asal-usulnya Skin King of Hell. Oke lanjut. Terus si Franco ini ngomong. Bentar, itu kenapa? Ikutlah denganku untuk membangkitkan neraka di dunia kehidupan. Kita akan balas dendam. Anjay. Ya intinya si Franco ini tuh mau ngancurin dunia orang hidup dengan gabungin dunia neraka sama dunia orang hidup gitulah. Nah terus, terimalah kekuatan ini. Ya si Franco ini nge-give sedikit energi nerakanya ke si Tirot ini. Dan seketika si Tirot ini berubah. Ya muncul tanduk sama kulitnya ini berubah jadi merah. Mantap. Jadi pusat merah. Jadi klan Oni ya. Lah bukan. Kekuatan dari si Franco ini, kuning cakramnya ini jadi bisa ngeluarin api. Anjay. Dan si Tirot ini pun terlihat kembali, jadi lebih gigi, OP dan sangar. Kita akan balas dendam. Boleh. Dan seketika mereka ini bangkit dari kubur. Ya mereka ini berencana buat ngancurin segala lingkaran mandala yang ada di dunia orang hidup, buat gabungin neraka sama dunia kehidupan. Ya biar pada ngerasin neraka semua lah. Nah si Franco ini nyuruh si Tirot ini buat mencar, buat nyari lokasi segala lingkaran mandala. Ya biar cepatlah ketemunya. Dan akhirnya dengan perintah dari si Franco, si Tirot ini memimpin pasukannya. Dan dia ini bertekad penuh buat mengabdi dan ngewujudin impiannya si Franco ini, buat nyiptain neraka di dunia kehidupan, buat balas dendam. Tamat. Tamat. Wih, saya masih ada ini nggak sih? Dikit lagi tuh. Sistem buat ininya. Narzan. Anjir ketemu kuriku. Anjir kurang kalau di fingernet. Ini bikin ini dia sini apa? Ngikutin ini ya ala-ala Marvel, dia bikin orang penasaran berikutnya anjir. Iya. Abis terus ini kita Yin ya, ada Yin. Yin. Ini kayaknya kita ambil dua terakhir lah ya, biar pas lah. Yin nanti kita pilih Uranus atau Kaja ya. Nah itu tuh tadi Yin. Nah tuh alo. Oh ini anjir. gue nyari Yin, kan banyak banget gue mikir, anjir banyak banget ya nyarinya. Terus di kiri bawah, oh itu dia. anjir. Ini adalah salah satu hero kebanggaan dan kesukaannya salah satu teman kita ya. Terus juga di Kugo ya. Oke. Mantap mic baru. Benar.
dekat terpencil itu ada sebuah tanah yang damai bernama Floral Falls. Ya itu. Nah, ya, itu. Di sana itu dikenal karena ada ancient Oriental martial arts. Anjay. Artinya itu seni bela diri Oriental kuno. Lalu pada suatu ketika di sebuah sungai di dekat pemukiman warga, kira-kira Oriental bentuk. Ada seekor bayi yang hanyut dalam keranjang. Wei, ada bayi kenter, wei. Seekor bayi hanyut di sungai. Ini tanggapan Lesti Kejora. Gimana? Lalu akhirnya bayi itu dipungut dan diadopsi sama warga. Anjir. Si nama Ying. Yin. 10 tahun berlalu. Si Yin ini udah tumbuh gede. Terus dia ikut latihan bela diri parkour di sana. Dan ternyata perkembangan dari si Yin ini lebih hebat dari yang lainnya. Dia itu jadi orang yang paling gigih dan dapat julukan hero martial genius. Tapi dibalik kehebatannya, si Yin ini punya kelemahan. Dia ini terlalu baik hati. Gampangannya si Yin ini itu orangnya gak tegaan. Ya karena si Yin ini tumbuh di tanah yang damai. Jadi dia itu gak paham apa arti dari membunuh, apa arti dari pertarungan mati. Dia itu gak tega nyakitin orang lain. Menurut dia, kita sesama manusia gak boleh saling nyakitin ya. Berdosa. Ya, betul, ya pokoknya dia perkalian itu adalah hal yang sia-sia dan seharusnya gak dilakukan. Mungkin gambarannya pas latihan kayak gini. Round 1 fight. Drama gitu. Kamu enggak apa-apa kah? Anjir. Sorry. Ya, itu dia. Ngeselin enggak sih kayak gitu? Pada suatu ketika, dia mutusin buat ngerantau, buat belajar tentang arti dari membunuh dan bertarung sampai mati. Biar dia itu bisa ngelawan kelemahannya dan jadi ahli bela diri sejati. Dia nyusurin hutan, terus nanti ada nih kenapa ultinya psikopat. Belok tajam ke kiri. Ya, dia nggak sengaja kena sebuah jebakan. Terus? One. Jam sekarang nggak sih? Udah rata lah! Anjir. Tolong. Ya, kira aku belajar untuk koruptor. Kira aku dapat pelajaran malam. Ternyata, lalu gadis itu pun ngelepasin si Yin dari jebakannya. Nah, setelah si Yin ini dilepasin, dia ngeliat jebakannya ini udah rusak dan gak bisa dipakai lagi. Ya, maaf banget loh, gara-gara aku jebakanmu jadi rusak dan gak dapat hasil buruan. Ngejar lapar. Mau enggak? Ini makanan standar ya. Kirain makanan ya. Aku cuma bisa support. Akhir bulan. Aku hyper. Ya, mereka jadi dekat banget. Acing. Kayaknya gue pilek deh. Ya, yes, pokoknya mereka ini jadi dekat banget lah. Ya, gue nangis sih gitu. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba si Wawan ini hilang dan gak ada kabar. Miss Bender, kayaknya nanti ya, next room ya. Lalu pada suatu ketika, pas si ini lagi meditasi di sebuah lembah yang sunyi, tiba-tiba terjadi hujan. Lalu dari langit tiba-tiba muncul entitas gelap dan langsung merasukin si Yin. Tidak ada guna melawan, Nek. Kamu kan akan jadi tubuh baru aku. Ya, entitas gelap itu berusaha ngerebut tubuh si Yin, dan si Yin ini berusaha mertahanin kesadarannya. Lalu tiba-tiba, baik sih. Woi, lu siapa woi? Ada masalah apa kau? Asal sebab pala orang tangina. Aja toksik. Alhamuri. Nyerang si Yin terus-terusan dengan niat membunuh. Dan akhirnya si Yin ini kejebak dalam pertarungan sama si Ujong. Nah, si Yin ini berusaha menghindari semua serangannya si Ujong. Dan perlahan si Yin ini sadar. Inikah arti dari pertarungan sampai mati? Membunuh untuk tetap bertahan hidup. Ya, si ini nih mulai memahami apa arti dari membunuh dan apa arti dari bertarung sampai mati. Terus si ini mulai nyerang balik si Ujong dan bikin si Ujong ini kepental sampai ke sungai. Us, easy dek. Ya, tiba-tiba si Ujong ini berubah jadi naga dan jadi barongsai dan nyerang si Yin dengan kekuatan penuh. Ya, si Yin ini sadar kalau kekuatan Black Fist Dragon itu bukan tandingannya. Tapi si Yin ini gak lari dan tetap melawan si Black Fist Dragon. Aku akan membunuhmu meski harus mengorbankan nyawaku. Nothing lasts forever, we can jump Enfeeder. Tatakai. Enfeeder gak tuh? What the hell? Ya, tiba-tiba si Yin ini ngerasa tubuhnya jadi makin kuat. Terus tiba-tiba terdengar suara di kepalanya. Lingan-lingan kita juga deh. Ini kemantauin. Langsung si Yin ini berubah jadi Enfeeder. Yang jelas jahatnya ini ya? Buset. Dengan kekuatan khususnya,
reinkarnasi dia ini narik si Black Dragon ke dimensi lain. Kan Black Dragon itu daripada aku di reinkarnasi sebelumnya, dek. Gue yang pantas buat jadi penguasa negeri ini. Ini logat Madura, iya makanya. Ya kan itu sosoknya Madura. Entitas jahatnya orang Madura. Nah, di balik ada mekanik si Ucok dan si Lia Kuproy. Perlahan kesadarannya si Yin ini memudar. Tubuhnya ini hampir dikuasai penuh sama si Lia Kuproy. Soba fokus soba. Maka ya tiba-tiba terdengar suara yang nyadarin si Yin. Dan perlahan jadi, si Yin orang Madura anjir. Ternyata selama ini si Wawan ini ngikutin Yujong buat minta penjelasan darinya. Yujong, kenapa? Kenapa kamu mengkhianati pertemanan kita? Dan sekarang, kenapa kamu nyakitin teman aku? Jadi selama ini aku cuma dianggap teman. Aduh. Hah? What's up, gimana? Kena friendzone. Yang ngeliat si Wawan ini ngamuk, yeah. Si Yujong ini balik berubah jadi manusia. Terus dia ngejelasin semuanya. Jadi di zaman dulu itu, Silia ini itu penguasa kerajaan Riverland yang punya banyak prajurit yang gigi. Tapi perlahan, satu persatu pertempuran dilakuin, Silia sama pasukannya ini ngalami kekalahan. Silia ini kehilangan sebagian besar kekuatannya, dan akhirnya Silia ini sembunyi dalam bayang-bayang selama ribuan tahun. Terus sekarang Silia ini balik, dia ngerasuki dan sembunyi dalam tubuhnya si Yin buat ngembalin ambisinya buat jadi penguasa kerajaan Riverland lagi. Nah, si Ucong ini kan juga mau menguasain kerajaan Riverland. Nah, makanya si Ucong ini ngeburin Silia, biar Silia ini gak bikin masalah di kemudian hari. Wes intinya mereka berdua itu rebutan kekuasaan Kediri Riverland lah. Intinya, ini anak ini kesurupan iblis Kuproy. Dia bakal nyiptain bencana pada Kediri Riverland cepat atau lambat. Ya udahlah, siapa namamu? Yin. Yin sini. Lalu si Yujong ini bikinin si Yin ini segel biar si Lia ini gak nguasain tubuhnya. Aduh. Nih, gue punya alamat dukun. Gue Sherlock, lu pergi ke sana. Hilangin tuh Lia dari tubuh kau. Udahlah, gue mau pusreng. Setelah itu si Jung ini minggat. Ya setelah dengar si Yin ini sadar kalau dia dalam tubuhnya ini sangat berbahaya dan mengancam kedamaian Kata Riverland di kemudian hari. Akhirnya pada malam harinya, si Yin ini minggat dari Kata Riverland dan ngerantau buat mencari cara untuk ngebebasin dirinya dari Dewa Iblis Leh Kuproy buat nyebut bencana yang bakal terjadi di Kata Riverland. Ngerantau dong. Kuproy. Selamat. Oke. Selamat. Sampai jam berapa bang? Paling ini sampai jam 10 lah ya. Ini katanya Mas Yujo. Ini kita terakhir lah ya kan? Kok malah satu lagi paling. Ya si Kujo. Kujo atau Uranus? Ya, aja atau Uranus. Oke. Okay. Lanjut ke Melisa. Oh, nyambungnya Melisa. Ya, kan Melisa udah kan ya kita. Udah. Jadi kayak kita Melisa dulu baru ke ini ke Ying. Ya urutannya kita banyak balik-balik tapi ini kita di titik dimana sampai bahkan ada Nichol mulai apel sama hero-heronya. Apa terakhir? Pilih antara Kaja atau Uranus kan? Hah? Gimana kalau disuitin aja? Mana? Susah aja. Mau apa? Mau Uranus atau? Kalau mau sekalian lu Nox nih yang skin. Gimana? Gue gak tau nih yang mana nih. Pompimpa alayum gampleng. Ntar lawan lu siapa? Buat pompimpa. Padenya ya. Nah, katanya Kaja tuh, katanya Kaja. Kaja tuh, Kaja. Kaja aja ya, berarti terakhir Kaja ya. Terus tuh kamu terakhir abis Kaja lu Nox. Kaja ngetik gimana? A J A. Lu susah itu namanya Kaja gitu. Kaja. Gak ada. Berarti Kaja belum ada kali, jangan-jangan. Emang itu hero baru? Enggak, udah lama banget. Karina, Kagura, Kadita, Gerta Kaca, mana Kagura? Apa? Belum ada guys. Naraka, Ublat kalau nganggur. Coba Uranus. Uranus ada. Ya udahlah Uranus aja, kalau kacanya tidak ada.
Kayaknya belum ada dari Fatiboy, guys. Request, jadi requestnya ke Fatiboy dulu ya. Iya. Guys, yang Uranus speedrun anjir. Apa? Berapa menit, Mas? 1,5 menit. Anjir. Let's go. Jadi, ya, habisnya lunok soalnya. Kita itu ada kalau gitu ceritanya masih sempat namanya Celestial Palace. Kalau lu enggak tahu, itu salah satu map yang ada di Mobile Legend. Nah, yang itu. Nah, yang itu. Jadi siapa pun yang bisa menemukan kunci untuk masuk ke sana, dia bakal jadi penguasa dunia. Halo, welcome back, welcome back. Halo. Masa tempat itu menciptakan Uranus sudah menjaga kota dan menemukan penguasa baru yang akan menggantikannya. Jadi gampangannya si Uranus ini jadi hansip. Lalu singkat cerita si penguasanya mati itu dan gak ada yang nyetor kopi buat si Uranus untuk jaga dan akhirnya Uranus tidur. Irit daya. Kembali ke masa sekarang, Ilmonen of Dawn menemukan kunci untuk membuka gerbang Celestial Palace. Ya langsung rame lah anjir, kayak woi anjir Celestial Palace udah buka anjir woi. Buka woi. Woi woi. Ada dua kerajaan yang memperbutkan Celestial Palace tersebut, yaitu kerajaan Townsend dan Tarkovis. Dan saking besarnya perang itu menyebabkan Uranus bangun dari hibernasinya. Uranus kayak asu rame ay. Woi bubar. Dan akhirnya si Uranus jadi hansip lagi. Menjaga Celestial Palace dan menunggu penguasa baru yang tangguh dan dapat mengalahkannya untuk menguasai tempat itu. Mati. Tower. Tamat. Beneran tamat. Bentar, masih ada dikit. Nggak ada, udah. Udah anjir. Udah, cuma satu itu doang. Itu dikitnya itu 12 detik, nggak ada lagi. Oh, ini kita beneran paling speedrun ya, berarti kita lanjut lunok lah ya, lunok lah. Lunok. Tadi gue kira, oh ya mungkin 8 menit inilah Uranus gitu kan. 1,5 menit, ah. Sudah saya bilang, 1,5 menit. Nanti lah ya, kita terakhir lunok siap penutupan ya. Mungkin next time Johnson. Di suatu ketika, kecamatan Shinonome, hiduplah keluarga klan Kikyo. Nah, klan Kikyo ini tuh salah satu klan kecil yang ada di wilayah kekuasaan Hokkaido. Ya, klan UMKM lah. Lalu suatu ketika, mereka ini menemukan seekor bayi di depan rumah mereka. Seekor bayi. Gemes banget, jauh lucu banget. Ya, akhirnya mereka ini pun mutusin buat mengut bayi itu dan ngerawat bayi itu. Seringnya. Ya, bayi itu dikasih nama Lunok. Lunox. Nah, terus pas Lunok ini umur 3 tahun, nyokap angkatnya ini bunting dan ngelahirin seorang anak. Ya, anak itu si Kudil. Si Tirot. Dan meskipun mereka ini gak punya hubungan darah ya, tapi mereka ini akrab banget kayak adik kakak real. Anjay. Dan mereka ini pun sering banget buat ngabisin waktu bareng. Mabar, push rank, sebat. Loh bang, si Supri kemana bang? Kan katanya dia solo-solo skin Araka Flame kemarin. Mereka punya kakak namanya Supri. Ya, ceritanya si Supri ini tuh udah minggat jadi prajurit aliansinya si Franco. Jadinya itu ngebikin si Lunok sama si Tirot ini cuma bisa ngabisin waktu berdua. Di sela-sela bermainnya, si Lunok ini kadang ngedengerin suara-suara aneh gitu. Suatu hari, kita akan bersatu. Anjay. 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 Gue coba main grand game lagi dah. Berusaha gitu, buat gak munculin suara-suara itu. Nah cuman semakin hari, suara-suara itu malah kedenger makin jelas. Dan karena ngerasa sering dikentayangin ya, akhirnya si Lunok ini pun mutusin buat ngepelajari berbagai ilmu spiritual gitu. Nah terus pas si Lunok ini agak gedean dikit, dia ini udah gigit dan tahu banyak tentang ilmu spiritual. Anjay. Nah karena itu, sebagai anggota keluarga klan Kikyo, ya mesti dia ini anak pungut. Si Lunok ini dikirim ke kuil memiji yang terpencil buat jadi gadis kuil di sana, buat naikin reputasinya keluarga klan Kikyo. Ya di saat itulah, si Lunok ini berpisah sama keluarga Kikyo dan juga si Tirot. Lalu apa yang harus aku lakukan saat kau sekolah? Tidak tahu ya, biasanya kau lakukan apa kalau aku pergi? Menunggumu sampai kembali. Nah, sama di kuil memiji, si Lunok ini jadi malah sering banget mendengar suara-suara misterius itu. Bahkan dia ini sampai dikendayangi sama wujud dari sumber suara itu. Kamu akan jadi sesuatu yang lebih di masa yang akan datang. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu adalah aku. Ya, cuman si Lunok ini masih kekeh buat gak medulin sosok misterius itu. Leave me alone! Anjir. Nah, di sisi lain, si Lunok ini masih sering banget berhubungan sama si Tirot ini. Cecetan, WA-an, BCS, video call santuy. Wah? Masih ngejalin tali silaturahmi lah. Nah, terus 3 tahun kemudian, aduh, si Lunok ini ngeliat story WA-nya si Tirot ini. Kalau dia ini bakal disumbangin ke pusat kekaisaran Hokkaido, mau jadi bawahnya si Franco, pemimpin dari kekaisaran Hokkaido. Ya itu ngebikin si Lunok ini jadi ngerasa bangga gitulah sama dedeknya.
Nah, cuman gak lama waktu berselang, si Lunok ini dapat kabar kalau si Dirot ini mau katon si Franco gara-gara insiden pengkhianatan di Gurgurenji. Ya, buat cerita lengkapnya insiden pengkhianatan ini, ya kalian lihat aja lah di asal-usulnya skin Naraka Flame. Oke, lanjut. Ya, berita itu ngebikin si Lunok ini jadi sulit banget, jadi sad girl. Nah, tapi ya, gak lama dia ini berduka. Beberapa hari selanjutnya, tiba-tiba dia ini dapat kabar lagi kalau si Franco sama pasukannya ini bangkit dari kubur dan ngebikin kerusuhan di dunia manusia. Cemas kau, dek, dek. Ya, sebut aja mereka ini tuh pasukan yokai. Yokai. Dan yokai. Mereka ini ngancurin manusia dan tempat suci yang ada. Nah, akhirnya, pemimpin kuil Momiji ini nyuruh Shilunok ini buat pergi ke kuil Hokkaido, tempat di mana adanya segelingkaran mandala. Ya, Shilunok ini disuruh buat ngelakuin ritual di sana, buat memperkuat segelingkaran mandala, buat menghentiin kerusuhan pasukan yokai. Ya, karena Shilunok ini udah pernah kehilangan orang yang dia sayangi ya. Jadinya, dia ini gak mau ngebiarin orang lain ini ngerasain hal yang sama kayak dia. Akhirnya, Shilunok ini pun otw ke kuil Hokkaido. Jadi Metal Slug lagi. Bentar! Heavy Machine Gun, bentar. Bentar, aku jadi ikut Spider-Man. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya dia ini sampai. Nah, cuman pasukan yokai ini juga udah sampai di sana. Bang! Terus Shilunok ini ngeliat si Dirot yang udah berubah jadi pesulap merah. Ya, para pengawal kuil ini berusaha buat nahan pasukan yokai ini dan nyuruh Shilunok ini buat segera ngelakuin ritual di segala lingkaran mandala. Kita akan lindungi kuil ini, meskipun nyawa taruhannya. Tatakai! Akhirnya Shilunok ini pun harus rela ninggalin si Dirot dan langsung otw ke lokasi segelingkaran mandala. Nah, terus pas dia ini lagi ngelakuin ritualnya di sana, tiba-tiba dia ini ketemu sama sosok misterius itu lagi. Anjay, meet and greet kita coy. Anjay, meet and greet anjir. Kekuatan dan wujud asli cahaya. Aku adalah Dewi Ilahi. Keberadaanmu sebelumnya, dirimu yang lain. Dan kau adalah reinkarnasiku, Anjay. Nah, terus pas Anjay mereka bersentuhan, ketika Shilunok ini dapat tingkatan flashback dari Ilah itu. Nah, jadi ternyata dulu banget itu ada sepasang dewa. Nah, terus mereka ini segini papap dan lahirlah Sang Dewi Ilahi. Nah, cuman maknya ini mokat pas habis ngelahirin Sang Dewi Ilahi itu. Dan jiwa maknya ini kejebak di dunia Hirasaka, kayak dunia perbatasan orang hidup sama orang mati gitulah. Nah, terus gak lama berselang, Sang Dewi Ilahi ini tiba-tiba juga mokat secara misterius. Ini masih sebuah misteri. Ya, itu ngebikin bokapnya ini stres parah, kena mental. Nah, itu pun ngebikin itu komis anjir. Dan berjanji kalau dia ini bakal mulut lingkaran mandala buat ngebebasin bininya yang kejebak di Hirasaka. Nah, cuman pas dia ini berusaha buat ngebuka segel itu, dia ini sadar kalau itu bakal nyebabin bencana yang gede di dunia manusia. Jadinya skip lah. Nah, di sisi lain, ininya yang ada di Hirasaka ini ngerasa kayak terkhianati gitu, rasa paling tersakiti. Anjay. Akhirnya di Hirasaka, bininya ini berubah. Ya, dia ini berubah jadi Izanami. Ya, ternyata dia ini yang ngasih si Franco ini di neraka buat ngancurin segala lingkaran mandala, buat nyatuin Hirasaka sama dunia manusia. Nah, jiwa Sang Dewi lah itu udah ngeramah hal itu. Dan dia ini pun berusaha buat nyegah hal itu biar gak terjadi kekacauan di dunia manusia. Dia ini mau ngewarisin kekuatannya ke si Lunok ini. Secara si Lunok ini reinkarnasinya Sang Dewi lah itu. Gitu. Jadi begitulah ceritanya. Tamat. Anjay. Teman. Terus abis ini lanjut skinnya siapa, Bam? Belum ceritain bisa menjadi sini. Terus dia itu ngomong ke Shilunok ini. Jadilah diriku. Terima kekuatan matahari dan bulan. Dan kau akan punya kesempatan untuk menyelamatkan Dirot dan juga menyelamatkan dunia kehidupan. Oh, yin and yangnya di sini matahari dan bulan ya? Kepolosan. Kewajiban. Oh, selamat. Peperangan. Kematian. Pengorbanan. Aku telah menunggu. Anak keluarga Kikyo. Tapi enak bungut. Anak. Anjir dia. Oke lagi. Keren. Keren banget. Muncullah. Dragon Coin. Sun Crown. Oh. Ya,
Sagarasu. Sang Protoya Sagarasu. Dragon Koi. Oh, Ryu. Oh. Kan anjir, tapi skinnya cakep. Anjir. Karena akulah perwujudan surgawi. Keren. Anjay. Habis itu musuhnya ditribut semua ya. Ini sumpah ya, Mobile Legend kalau bikin semua. Kalau goblok. Ini kalau tadi tuh challenge di depan tuh ditribut ya. Buat dia manggil kan? Iya. Yeah. Jadi buat gue Mobile Legends kalau bikin sinematik niat banget sih, nggak bohong. Sayangnya pendek-pendek ya. Yeah. Buat Kang Gabut ya, mohon maaf, gue nggak bisa menjawab ekspektasi dirimu. Kemungkinan besar lanjut lagi bakal tahun depan, karena kita udah punya jadwal ya, udah punya jadwal sendiri. Dan mungkin kalaupun ada stream Gorilla, bakal stream yang lain ya. Mungkin kita bakal main game lah ya, kalau stream Gorilla juga. Karena reaction biasanya gue emang setting seminggu sekali, khusus minggu ini emang bonus lah. Iya. Jadinya dua gitu kan. Jadi kayak mohon bersabar karena kita bakal ada masih banyak requestan dari teman-teman yang lainnya juga. Gue nggak bisa jawab. Kita nggak janji untuk apa? Flatty Boy lagi dekat-dekat ini. Nah ada juga yang nunggu kadang-kadang. Requestnya sekarang dapatnya bisa kapan gitu. Iya. Tahu. Soalnya kita kan ngapa ngecek-ngecek dulu ya. Fati Boy aja kita lanjut lagi. Ya, sedangkan gua ngejelasin ya. Om karena lu tadi. Berapa bulan lalu lah ya. Oh, suara gua deh ini ya. Koneksi gua. Iya. Koneksi gua pun ada masalah. Makanya tadi gua sambil ngejelasin dikit karena koneksi lu, Om. Ya enggak apa-apa. Thank you. Jadi mohon dimaklumi ya, tapi tetap pasti gue akan lanjut. Apa namanya, bisa jadi juga nanti yang diundang Aki lagi atau nanti Petra atau siapa atau mungkin yang lain kita nggak tahu ya lah ya. Atau dua-duanya atau gimana nanti kita bakal, pokoknya gue bakal lanjutin, tapi ditunggu aja. Iya. Oke, jadi paling begitu situ. Sini dulu sih ya. Sampai sini dulu. Makasih banyak semuanya yang udah datang, udah nonton. Buat kalian yang mau request dan apa buat live reaction, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, jangan di live chat ya. Iya. Yeah. Dan juga ataupun di Discord, kalian bisa join Discord. Link ada di ini. Link ada di deskripsi, ada juga tadi gua udah share. Kalian bisa join aja, bisa minta request di sana. Gue bakal usahain, ini banyak banget juga yang udah request di Discord, belum gue ini ya, laksanain lah ya. Dari channel-channel Kuronaichi dan lain-lain, nanti kalau udah bisa oke dari teman-teman tim, kita bakal lakuin. Iya. Jadi sekali lagi makasih, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di like dan subscribe juga channelnya Flatty Boy, Anjay. Anjay. Jadi sampai sini dulu, makasih kita udah main sama 2 jam, see you next time. Bye-bye. Udah mikir gue matiin, terus gue matiin. Nah. Isinya bocil.